seolah-olah di dalam kekristenan itu tidak ada yang lain disembah selain Bapa, gitu. Padahal ada. Artinya kalau dikomparasikan ayat itu tadi Al-Baqarah itu, tentu itu kepada orang-orang yang menyembah ada yang disembah selain Allah, kan begitu ya, sehingga ya, keesaan Allah itu hilang. Maka orang-orang yang seperti itu diingatkan melalui surat Al-Baqarah itu tadi dan betul surat-surat yang lain begitu. Nah, tetapi di dalam dialog tadi seolah-olah di dalam kekristenan itu Trinitas itu, oh tidak ada seperti itu, begitu ya. Oh tidak ada seperti ini, gitu. Jadi merasa bukan yang dimaksud dalam surat itu bukan dirinya, begitu. Bukan artinya dirinya itu apa yang dia imani ya, begitu. Karena dari sisi pengakuan iman saja, Yesus itu diakui sebagai apa? Apakah hanya sebagai seorang utusan di dalam pengakuan iman rasuli? Tidak. Ya, betul, kita kita harus jujur gitu. Artinya Yesus itu adalah salah satu mantap pengkhotbah jujur oknum yang disembah ya, salah satu pribadi yang disembah begitu. Makanya kalau saya menyaksikan penjelasan dari Pak Mahapur Sagala dan pendeta-pendeta lain yang berusaha menjelaskan bahwasanya esensinya, unitinya gitu, selalu mengatakan demikian begitu. Padahal yang ada tertuang di dalam Alkitab itu adalah sebuah kenyataan. Ya, kita tidak bisa berusaha menutupi kenyataan dengan pengajaran. Tapi yang terjadi hari ini kan, kalau boleh kita pahami lebih dalam, ternyata Yesus itu sebagai Tuhan berdasarkan pengajaran. Nah, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh salah satu YouTuber juga ya, Bully itu ya, Bully itu saya suka mendengar itu. Nah, sebenarnya agama itu diumpamakan seperti air ya, air begitu. Nah, kemudian muncul Kristen, muncul Islam, muncul agama Yahudi dan agama-agama lainnya ya. Nah, air ini ada yang sudah menjadi kopi ya, karena orang buat kopi terus pakai air. Kemudian ada air ini yang sudah menjadi teh manis ya. Ada yang sudah menjadi jus dan banyak ragam menjadi minuman. Ketika seseorang ditawari kopi, akan ada orang mengatakan, mohon maaf saya tidak minum kopi. Ya, begitu. Ditawari teh manis, mohon maaf saya tidak minum teh manis. Tetapi ketika ada orang haus ditawari air putih, apakah dia akan menolak, mohon maaf saya tidak minum air gitu? Gak ada ya. Nah, jadi Islam itu seperti air putih itu tadi. Tidak akan bisa ditolak oleh orang yang haus. Karena apa? Konsisten sejak Nabi Adam ya sampai Rasulullah itu pengajarannya ya Allah itu satu, tauhid. Yang patut, yang layak disembah adalah Allah, begitu. Nah, kemudian banyak teman-teman kita Kristen yang menganggap surat-surat di dalam Al-Qur'an itu tentang Nabi Isa seolah-olah itu membatalkan ketuhanan atau membatalkan bahwasanya apa yang diimani mereka, ya. Kalau saya melihatnya bukan seperti itu. Saya melihatnya begini, ya. Islam itu diturunkan, ya. Rasulullah itu diutus itu untuk membenarkan, ya, membenarkan cara bangsa Arab pada saat itu yang sudah keliru dalam menyembah Allah. Ya, artinya dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang menjadi bangsa yang rahmatan lil alamin. Nah, apakah hanya di negeri Arab itu terjadi? Wah, kalau kita uraikan lagi dari atas, dari zamannya Nabi Nuh saja banyak manusia ciptaan Allah pada saat itu yang menyimpang, menyembah ilah-ilah lain. Makanya Allah itu kirim utusan, ya, utus nabi untuk meluruskan ciptaannya ini tadi, untuk menyembah Allah yang benar itu mana gitu. Sang pencipta itu mana? Ya, begitu juga di dalam Alkitab kalau kita mau kaji lagi. Tidak ada di dalam Alkitab itu satu orang nabi pun menunjukkan bahwa di dalam dirinya itu ada keilahian. Tidak. Tugas mereka adalah mengembalikan yang keliru ini tadi. Ya, makanya dikatakan juru selamat. Karena kalau tidak dikembalikan dia tidak selamat. Jadi kalau saya memahaminya, semua nabi itu ya juru selamat. Mana ada nabi itu yang bukan juru selamat? Yang dia bukan untuk menyelamatkan. Coba nabi mana yang tidak menyelamatkan? Kalau dia bukan untuk menyelamatkan, dia tidak akan diutus.
dia tidak akan di ini ya, dipilih. Nah, tetapi ini yang tidak dapat dipahami secara gamblang dan secara terbuka oleh teman-teman kita yang Kristen. Itu seolah-olah Al-Qur'an itu, surat-surat di dalam Al-Qur'an itu hanya membantah atau menganulir keimanan di kekristenan. Padahal tidak. Al-Qur'an itu justru membantah siapapun orangnya, siapapun bangsanya, siapapun kelompoknya yang menyembah Allah yang salah gitu, yang keliru. Ya. Karena yang keliru ini banyak. Ada yang menambahi, ya, ada yang mengurangi, ada yang tidak mengakui sama sekali. Ada, oh gitu. Itu yang keliru ya. Nah, jadi ini yang harusnya dipahami teman-teman kita melihat. Makanya saya mendengar ketika kalau memang itu firman Allah berarti harus benar dong. Jadi Allahnya itu keliru kan begitu tadi ada bahasa ya, seolah-olah di dalam Kristen itu tidak seperti itu. Saya mau katakan, bolehkah Kristen? Bolehkah dia mengaku Kristen tetapi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan? Tidak bisa. Tidak bisa. Justru ketika ada satu kelompok, ada golongan, ya, dia mengaku Kristen tapi tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka itulah yang dikatakan bidat di dalam kekristenan. Kenapa muncul bidat-bidat di dalam kekristenan? Sebenarnya hanya mempertentangkan apakah Yesus itu Tuhan atau tidak. Maka muncullah bidat. Pertanyaannya sendiri di dalam kekristenan, siapakah yang membidatkan golongan itu, kelompok itu? Pengajar-pengajarnya. Ya, Tuhan sendiri di dalam Alkitab tidak pernah membidatkan siapapun. Tidak ada di dalam Alkitab itu Tuhan menunjuk bangsa yang ada di bangsa Israel itu tegar tengkuk. Ya, bangsa yang sombong, ya, bangsa yang ini tidak ada dikatakan bidat. Bidat itu muncul ketika mulai pertentangan, ada kelompok-kelompok yang menentang ajaran Paulus. Begitu. Nah, kemudian mengenalinya, kenapa pada saat itu harus ada ayat seperti dalam Al-Qur'an? Ya wajar. Wajar karena pada saat itu ada kaum Nasrani, ya. Kalau orang yang paham tentang kaum Nasrani ini sebenarnya inilah para pengikut-pengikut Nabi Isa. Nasrani itu diambil asal katanya Nasaret. Ya. Nabi Isa itu orang Nasaret. Lahir di itu bangsa Nasaret. Makanya di dalam Alkitab Yesus orang Nasaret. Maka pengikutnya dikatakanlah, disebutlah, dipanggillah Nasrani. Begitu loh. Jadi sebenarnya pengikut yang orang-orang pengikut Nabi Isa itu diperkenalkan di dalam Al-Qur'an. Diperkenalkan itu ada. Begitu. Nah, karena ada paham-paham yang demikian tadi sehingga muncul pertanyaannya, apakah orang Nasrani menganggap Nabi Isa itu Tuhan? Begitu. Apakah yang dikatakan pengikut Nabi Isa itu atau pengikut Yesus itu yang mengakui Yesus sebagai Tuhan? Ternyata hari ini orang yang dikatakan yang diakui pengikut Yesus adalah orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kalau dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, dia tidak boleh dikatakan pengikut Yesus. Bang Bobson boleh ditanggapi sedikit Bang Bobson? Siap. Oke. Aku ngambil 3 perkara Bang ya. Mm-mm. Yang pertama, aku ambil yang kecil dulu ya. Bahwa yang bidat menurut Bang Bobson adalah yang tidak mengakui Yesus. Padahal faktanya antara Trinitas dan ambil sampel aja satu, oneness itu saling membidat. Ya, kita ambil contoh yang sudah lihat lah ya. Tadi saya sudah sebut antara Joshua Tewu dengan Pak Mangapul Sagala itu saling membidat. Kita lihat sendiri ya, bagaimana mereka saling mencerca di dalam YouTube itu ya. Nah, itu yang pertama, bahwa bukan karena itu, bukan karena ketuhanan Yesus saja, tapi karena konsepnya pun bisa saling membidatkan, ya, karena konsepnya. Yang kedua, aku bingung sama argumentasi Bang Bobson. Bang Bobson membenarkan pandangan Al-Qur'an terhadap keesaan Allah, ya, membenarkan bahwa ketauhidan dalam Al-Qur'an itu benar. Dia meluruskan baik yang ateis, baik yang multiteis, bahkan yang satu teis tapi pelaksanaan salah gitu kan. Bahwa orang Arab zaman dulu pun mengakui Allah Tuhan tapi masih ada berhala-berhala. Itu salah, itu yang diluruskan Quran. Itu yang kedua, bagaimana Abang bisa membenarkan Al-Qur'an dalam ketauhidannya dan Bang Bobson juga membenarkan ketuhanan Yesus di dalam Injil gitu. Ini kan dualisme, paradoks ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi Bang Bobson mengatakan pengikut Yesus dan kita tahu bahwa Yesus adalah guru.
Nah, siapa yang diikuti umat Kristiani? Nah, apakah Yesus yang sebagai guru? Guru itu yang diguru dan ditiru. Ditiru artinya diikuti gitu. Apa yang diikuti oleh kekristenan gitu loh, Bang. Iya. Jadi yang pertama begini ya. Kalau ditanyakan tadi tentang bidat, sebenarnya kalau saya melihat fenomena yang terjadi ya sejak adanya konsili-konsili, ternyata bidat itu adalah orang atau kelompok yang mengajar, yang melawan ajaran, yang berusaha menentang pengajaran ya. Itu. Jadi bidat itu diawali tentang apakah Yesus Tuhan. Ya. Nah, ada yang melebihkan. Ada yang mengatakan, "Ya Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, Yesus itu pencipta, Yesus itu begini." Itu lawanes. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Di Trinitas Yesus memang Tuhan, tetapi tidak boleh melebihi Bapa. Nah, beda lagi pengajarannya begitu ya. Tapi itu tidak terlepas tentang ketuhanan Yesus itu tadi. Itu tidak terlepas. Maka muncullah bidat begitu. Nah, kemudian, nah kalau dikatakan apakah kenapa mengakui Al-Qur'an itu mengajarkan tentang ketauhidan? Sebenarnya kalau kita boleh jujur ya, mulai kejadian 1 ayat 1 ya, sampai perjanjian lama ya, sampai sebelum kelahiran Yesus. Bahkan ketika Yesus hidup, ya Yesus mengajarkan, Yesus melakukan pengajaran-pengajaran, itu mengajarkan tentang Bapa di surga, tentang Allah yang satu, Allah yang patut disembah. Makanya Yesus mengatakan, berdoalah engkau kepada Bapamu di surga, masuklah ke dalam kamarmu, lipat tanganmu, berdoalah engkau kepada Bapamu di surga. Makanya ada doa Bapa kami. Iya, begitu ya. Nah, kemudian setelah Yesus disalib, lalu meninggal, lalu bangkit, mulailah pengajaran menggunakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Yang dilakukan apa? Pengajaran tentang bagaimana, siapa, seperti apa Yesus itu tadi. Jadi mengajarkan tentang Yesusnya, bukan mengajarkan apa yang diajarkan oleh Yesusnya. Beda ya, gitu. Jadi yang diajarkan tentang Yesusnya, Yesus itu adalah juru selamat, Yesus itu adalah sang penebus, Yesus itu adalah ini. Bukan apa yang diajarkan Yesus. Harusnya sebagai murid, apa yang diajarkan guru, itu yang kita ajarkan kepada, yang kita ajarin. Bukan tentang Bapa. Iya, bukan Bapa. Iya, bukan tentang dulu guruku itu Ibu Tarigan. Ibu Tarigan ini suaminya Marga Nenggolan, anaknya 4 orang. Bukan tentang itunya. Tetapi apa yang diajarkan oleh Ibu Tarigan ini tadi? Betul. Nah, ini yang muncul hari ini, tetapi sulit untuk itu diakuin. Gitu ya. Ketika kita katakan apakah Yesus itu Tuhan? Ya mereka, Yesus itu adalah Tuhan. Ada sifat keilahian gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau bedah lagi, apakah ada ya di dalam diri Yesus sifat keilahian? Saya katakan tidak. Tidak. Tetapi apakah ada Yesus diberikan? Ada, banyak diberikan. Diberikan keajaiban, diberikan mujizat, diberikan kemuliaan, diberikan. Artinya apa? Semua itu bukan ada pada diri Yesus. Sumbernya itu ternyata dari Bapa, dari Allah yang Esa itu tadi. Begitu. Apakah cuma ada pada diri Yesus? Tidak. Kepada Nabi Musa juga diberikan itu. Bagaimana Nabi Musa membelah lautan? Ya. Apakah kepada Nabi lain? Ada. Kepada Nabi Elia, bagaimana Nabi Elia menghidupkan anak-anak yang sudah mati? Dia berdoa kepada Bapa, kepada Allah yang dia sembah. Siapa Allahnya itu? Allah Abraham. Ya. Nah, jadi pertanyaannya simpel saja. Apakah ketika seseorang mengakui dirinya Kristen boleh tidak mengakui Yesus dan tidak menyembah Yesus, tetapi menyembah Allah saja? Tidak boleh. Tidak boleh. Makanya saya pernah bertanya, di dalam Alkitab ada Yohanes Pembaptis. Ya, para pengikut Yohanes Pembaptis ini, apakah ini tergolong Kristen atau tidak? Bukan. Berdasarkan pengajaran hari ini, pasti tidak. Kenapa? Pengikut Yohanes Pembaptis ya, itu adalah mengakui kenabian dari Yohanes Pembaptis. Berarti dia mengenal Tuhan dari Yohanes Pembaptis. Tuhannya Nabi Yohanes Pembaptis. Nah, kemudian kalau kita mengatakan apakah betul Yesus itu mengajarkan tentang Allah yang Esa? Ya. Kenapa? Sebelum Yesus mengajar, ya,
selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu Yesus berpuasa. Di dalam puasanya ada tiga yang terjadi, tiga hal penting. Tentang apa? Pertama, manusia makan bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti tentang Allah. Kemudian, apalagi? Lah, disuruh mencobai oleh iblis. Lalu Yesus mengatakan apa? Jangan engkau mencobai Allah. Tentang Allah lagi ya. Bukan tentang dirinya. Bukan. Kemudian, iblis datang lagi. Maukah kau menyembah aku? Aku akan memberikan dunia ini. Nyala engkau iblis, hanya ada satu Allah yang layak disembah. Berarti tiga kali Yesus dicobai selama berpuasa di gurun pasir, di padang gurun ya, itu menceritakan tentang Allah. Enggak pernah tentang dirinya. Tetapi dalam Alkitab, dalam ayat-ayat Alkitab, ada Yesus menyatakan tentang dirinya. Ketika apa? Muridnya bertanya. Lalu tentang apa? Ketika apa lagi? Ketika tentara Romawi bertanya. Ketika imam-imam Yahudi bertanya. Dengan kuasa siapakah engkau mengerjakan itu? Yesus berkata, segala yang terucap dari mulutku ini adalah apa yang disampaikan oleh Bapa kepada aku. Yang kukerjakan adalah pekerjaan Bapa-Ku. Makanya Yesus boleh melakukan pekerjaan di hari Sabat. Karena apa? Dia mengerjakan pekerjaan Bapa-Nya. Begitu. Tapi kalau itu kita katakan nanti, balik lagi ke Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah ini. Pada mulanya adalah ini. Oke, Bang Bob, aku tanya ya. Ya. Menurut Bang Bob ini, Yesus itu hanya diutus untuk bangsa Israel atau untuk seluruh dunia? Oh, pas bangsa, bangsa Israel dong. Kalau itu udah pasti bangsa Israel ya. Oke. Okay. Berarti Anda, kenapa Anda masih mengikuti syariatnya Yesus atau Nabi Isa? Nah, sebenarnya begini. Kalau berbicara tentang itu ya, kita tidak tahu isi hati manusia begitu ya. Tetapi untuk mencari sebuah kebenaran itu butuh proses. Itu butuh proses. Begitu. Yang kalau kita mantap Bang Bob, kalau kita cepat ya, cepat lalu dengan gak mudahnya mengatakan aku begini lalu aku begini lalu berubah-berubah, maka itulah sebuah proses yang tanpa itu sebuah pencarian tanpa proses. Nah, orang-orang seperti ini biasanya cepat goyangnya. Tetapi ketika pencarian dengan proses, ya insya Allah itu hidayah itu ada di Allah kan, bukan di manusia begitu. Kita hanya menerima. Ya jaa nasrullahi wal fath wa ra'atan sayyid quluna fi dinillahi wa waja. Fasabbi bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mantap Bang Bob. Bang Bob, aku yang selanjutnya nih ya. Bang Bob kan mengeluarkan statement cukup banyak ya. Sebenarnya kalau aku mau rinci sebagaimana kita buat argumentum petendi ya Bang. Satu-satu kita uraikan ya, tapi enggak ke situ lah. Cuman ada satu yang ngeri kali menurutku ya. Bang Bob tadi bilang bahwa Yesus mengajarkan tentang Bapa, tapi murid mengajarkan tentang Yesus. Iya. Ini salah kan menurut Bang Bobson tadi ya? Iya. Menurut Bang Bobson, gereja mana? Ada enggak satu gereja yang mengajarkan sebagaimana sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan? Kalau menjawab itu, ada yang mengajarkan tentang apa yang diajarkan Yesus, tetapi ditambahin dengan pengajaran siapa itu Yesus. Ngeri juga nih Bang Bobson jadi musuh orang Kristen nanti nih. Loh, itu ada apa adanya, itu apa adanya ya. Gitu loh. Tidak terlepas itu, karena apa? Dalam Alkitab, surat-surat Paulus kepada jemaat di sini itu tentang Yesus. Tentang Yesus. Begitu. Karena kalau kita mengatakan kenapa ya Yesus itu segitu fenomenalnya, ya dalam Al-Quran itu sudah dikonfrontir ya, Nabi Isa itu akan menjadi manusia yang termasyhur ya. Tapi apapun yang terjadi dalam diri Nabi Isa, dia adalah utusan, selesai. Yes. Mau jadi apapun dia di kemudian hari, mau turun nanti di akhir zaman, itu atas kehendak Allah. Allah yang memerintahkan dia. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Bobson. Lanjut. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Bobson. Waalaikumsalam. Aduh, dengan narasinya Bang Bobson, Bang Bobson ini kok sudah deket-deketin hidayah ini ya Allah. Bang Bobson. Sebenarnya gini, Bang Bobson. Waalaikumsalam.
Pak Bobson, kami berdoa kayaknya sudah deket-deketi hidayah ini. Ya Allah, sebetulnya Pak Amir, Pak Bobson ini. Sebetulnya hidayah itu sudah ada, cuman Pak Bobson ini tinggal ngambil aja sih sebetulnya. Sudah. Allah Akbar. Tapi gini Pak Munir, izin. Halo. Ada. Iya halo Munir, Pak Suara. Izin mau nanya bisa nggak? Oh iya, silakan. Pak Bobson Kristen apa Muslim? Kristen. Kristen Bang. Tapi kalau saya dengar ininya beda ya. Bisa kita dialog Pak Bobson? Boleh, silakan. Tadi yang saya dapat Pak Bobson bilang bahwa Yesus hanya untuk orang Israel. Iya. Betul. Iya, betul. Sebentar Pak Suara Malam. Pak Suara Malam kan ini ya, apa namanya mau dialog. Pak Alif mau statement. Monggo Pak Alif dulu aja ya Pak Suara Malam ya. Hai. Ya, biar Pak Alif dulu. Saya lihat Pak Bobson Kristennya Denom. Agak beda. Jadi ya, bisa. Biar Pak Alif dulu. Monggo Pak Alif. Ya, cuma tadi kan Mbak ada narasi yang cukup bagus ya saya simak. Saya sampai tergelitik gitu bahwa ada hal-hal yang dipahami konteks yang di Al-Qur'an, bagaimana pemahaman ketahui dan Nabi Isa gitu. Di situ saya akhirnya pikiran saya itu berpikir begini. Bang Alif, saya potong Bang Alif. Ya? Kalau bisa intonasinya Bang Alif itu standar aja, jangan naik turun. Begitu turun hilang Bang Alif. Waduh, intonasinya tinggi aja. Soalnya kalau turun hilang, serius. Padahal saya ngomongnya gini aja. Ya, enggak, itu kan menariknya itu. Artinya sudah ada banyak informasi yang didapat dari Al-Quran itu. Nah, terjadi mungkin hal-hal yang menggelitik dari Pak Bobson ya tadi bahwa apa gitu yang membuat mengganjal atau menjadi sebuah ini informasi sebuah kebenaran gitu, atau memang yang masih diragukan di informasi itu gitu loh. Cuman saya itu ingin mengarah ke sana, artinya bisa kita pelajari bersama gitu untuk bagaimana memahami hal-hal yang masih diragukan atau sementara ada informasi yang didapat dari Al-Qur'an itu. Cuma itu aja sih saya awal. Semoga ditangkap ya poinnya. Siap. Saya jawab dulu atau bagaimana ini Pak Moderator? Dijawab Pak Bobson, dijawab. Baik ya. Sebenarnya kalau dikatakan keraguan, saya rasa tidak ya. Untuk mengenali apakah keraguan itu ada apa tidak, tentu melihatnya kalau memang ada keraguan, kenapa dalil-dalil itu dipercaya dan digunakan? Berarti tentu tidak ragu lagi, makanya dalil itu digunakan ya. Pengajaran itu digunakan begitu. Nah, cuman saya itu tipe orang ya yang berusaha berserah begitu, berserah diri sampai kepada tiba saatnya nanti ya mau seperti apa, mau jadi apa, itu kan semua kita percaya ya. Kita hanya bisa terus mendekatkan diri. Amin. Begitu Pak. Jadi kalau dikatakan ragu, sebenarnya bagi saya tidak ada yang diragukan lagi ya. Kalau orang berbicara itu ayat-ayat ditolerir di apa segala macam begitu, itu orang yang melihat hanya sepenggal dari isi Al-Qur'an. Tapi kalau dia utuh melihat isi Al-Qur'an itu, ya memang itulah ihdinash shiratal mustaqim itu tadi ya. Begitu. Jadi harus memang kalau untuk mengenal Islam itu harus membuka diri. Nggak bisa menutup diri. Kalau kita menutup nggak akan bisa kenal. Berserah. Konsep berserah di dalam Islam itu konsep berserah terbaik ya yang pernah saya pelajarin gitu, yang pernah saya kenali gitu, konsep berserahnya begitu. Jadi di dalam Islam itu ya kalau kita tidak berserah kita tidak akan sampai. Makanya berserah. Nah, ketika kita berserah apa yang harus dilakukan? Ada syariat di dalam Islam, ada akidah, ada ibadah, ada sebagainya macamnya, itu yang harus sungguh-sungguh kita betul-betul pahami dan imani sehingga kita betul-betul menjadi orang yang Islami begitu. Jadi Islam itu bukan hanya sebatas merek begitu. Adatnya Bang Bobson ini. Ya, cuman gini Bang Bobson, yang perlu kita ingat bahwa kita tidak panjang umur kita, ada yang panjang gitu. Itu aja sih. Benar, iya. Sebenarnya itu satu ini ya, satu pemikiran ya. Kadang kan nanti gimana ya kalau ajalku tiba.
ya tetap lagi tadi ya. Karena aku kita saya sudah belajar tentang konsep berserah itu tadi, ya kalau memang Allah memang mencabut nyawaku sebelum bersyahadat, ya siapa yang bisa menghalangi itu kan? Ya, berarti sudah muslim Bang Bosun ini. Begitu ya. Makanya saya katakan, saya pernah dengar pendapat beberapa ulama ya. Sebenarnya ada pandangan yang berbeda tentang itu tadi. Ada yang mengatakan bersyahadat dulu baru sah, ada yang mengatakan imannya dulu baru bersyahadat. Karena hari ini banyak orang bersyahadat itu gampang. Tapi memiliki iman Islam itu yang harus butuh proses. Allahu Akbar. Rukun Islamnya kan bersyahadat dulu pertama. Iya betul. Rukun rukun Islamnya bersyahadat. Makanya sebelum bersyahadat belum boleh sah dikatakan menganut agama Islam begitu. Ya. Tetapi kalau dikatakan apa sih patokannya seseorang itu beriman tentang Islam, maka kembali kepada rukun imannya. Ya. Begitu ya. Karena ada rukun iman, ada rukun Islam begitu. Oke. Kawan-kawan tadi Pak Robert mau diskusi setengah jam dulu, kita kasih Pak Robert sama Pak Bobson, setuju nggak kira-kira? Mau 2 jam kayak nggak apa-apa. Oke, silakan Pak Robert. Nggak, kalau saya lihat tadi agak berbeda sama yang saya pahami tentang Kristen. Akhirnya saya bisa memberikan julukan, maaf ini cuma julukan sebentar, Pak Bobson ini Krislam nih. Kristen yang dekati mau Islam itu Pak, memahami keislaman. Yeah. Enggak, sangat berbeda sekali dengan pemahaman yang saya pahami tentang Kristen. Beliau mengatakan bahwa seluruh nabi adalah juru selamat. Nah kan kalau memang semua nabi juru selamat ya harus ada kasih lihat ayat kan. Nah, kemudian yang setahu saya yang dapat julukan Mesias itu hanya Yesus, gitu kan? Nah masih apa si Musa nggak disebut Mesias kan? Ini nggak disebut. Kemudian tadi beliau juga mengatakan Elia yang bisa menghidupkan orang mati, Elia dan ini, nah, itu kita bisa lihat beda konteks di situ. Pas saya lihat ya. Kalau dibilang sama Elia sama Yesus beda, ya sebenarnya bedanya Elia waktu mau menghidupkan anak kecil yang dibunuh oleh dia sendiri ya, anaknya orang janda, ternyata anaknya si janda itu pengikut dia, maka jandanya datang yang memberikan tempat apa bermalam kepada Nabi Elia. Nah kemudian si janda bilang, loh kok anak saya terbunuh juga, nah, akhirnya si Elia kaget, akhirnya Elia minta sampai akhirnya angkat tuh anak itu naik ke loteng ya, minta sama Tuhan kan, berdoa minta sama Tuhan supaya disembuh apa dibangkitkan lagi kan. Nah beda sama Yesus ya, itu kan. Nah bedanya di mana ya, kalau Yesus kak nggak pernah minta kan, loh dia mau bangkitkan orang ya dia langsung bangkitkan. Siapa yang dibangkitkan Yesus nggak minta kepada Bapa? Di mana Bapak lihat ada ayatnya nggak? Lazarus itu sebelum dia menyuruh Lazarus bangkit dari kubur, dia mengadakan tangan ke atas ya, lalu coba, mengatakan Bapak, kita buka itu, kita lihat di Yohanes 11 ayat 30 berapa itu ya, ada nggak dia berdoa minta kepada Bapak? ada kalau itu jangan dibilang nggak ada, itu ada itu. Dia nggak berdoa minta, dia bersyukur. Aduh ya Bapak permuliakanlah aku, itu minta loh. Di situ doanya ya Bapak permuliakanlah aku seperti aku bersyukur bukan permuliakan Pak. Baca lagi ayatnya. Ayo ya, kita coba. Baca. Kita buka. Enggak ada dia minta permuliakan. Aku bersyukur. Sebelum ayat itu bangkit dia bersyukur. Iya baca gitu. Dapat rezeki kayak saya juga bersyukur kok. Nah, ya. Pada umumnya orang bersyukur kalau permintaannya dikabulkan, tapi ini belum dikabulkan dia sudah bersyukur. Di Yohanes berapa tadi Pak? Kita buka Yohanes 11. Mana ada Yohanes 11 ayat 30? Sebelum mempertimbangkan mana dia, Bapak aku mengucap syukur kepadamu karena kau telah mendengarkan aku. Mana permuliakan? Oke, terus ini aku baca nih.
Bapakku, aku mengucap syukur padamu karena engkau telah mendengarkan aku. Yesus telah berdoa kepada Allah Bapa untuk membangkitkan Lazarus. Lupa, bagaimana? Mereka mengangkat batu itu lalu menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Oke. Aku ada meminta. Terus. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku. Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke, terus. Tidak ada yang meminta di situ, Pak. Terus baca lagi. Mana lagi? Sampai dia menyuruh Lazarus itu bangkit. Nah, itu sebelumnya. Sebelumnya. Lah, jadi Yesus di situ mengucap syukur lalu mengatakan karena engkau selalu mendengarkanku, itu hubungannya dia untuk membangkitkan Lazarus atau ada pekerjaan lain yang dia lakukan? Ya, di sini dia mengucap syukur. Coba Bapak perhatikan. Iya, Yesus mengucap syukur untuk apa? Tunggu dulu. Itu sebelum Lazarus bangkit loh, dia mengucap syukur. Iya, setelah itu dia ngapain? Di ayat berapa? Setelah Yesus menadahkan tangannya ke atas, lalu dia mengapain? Apa yang dia kerjakan? Baru dia mengucap syukur dulu, baru dia bangkitkan si ini. Oke, berarti bukan Yesus dia mengucap syukur itu syukur atas apa? Syukur kalau Lazarus bangkit kan? Lah, kalau memang Yesus menghidupkan Lazarus atas kehendaknya sendiri, kenapa dia mengucap syukur kepada Allah? Nah, pada waktu itu Pak Babson, ya Lazarus itu belum dibangkitkan sama dia. Dia sudah mengucap syukur. Iya, nah setelah mengucap syukur lalu dia membangkitkan Lazarus. Nah, berarti ada hubungan Yesus mengucap syukur dengan membangkitkan Lazarus kan? Pak Babson, orang biasanya mengucap syukur kalau sesuatu permintaannya dia dikabulkan. Oke, nah ada nggak orang mengucap syukur sebelum sesuatu hal dikabulkan? Oke, nggak ada Pak. Dia mengucap syukur setelah tahu permintaan. Iya, sebenarnya begini, Yesus sampai di tempat itu tujuannya mau ngapain? Dia mau membangkitkan si Lazarus kan? Dia mau membangkitkan Lazarus. Nah, ya. Niat dia mau membangkitkan Lazarus itu sudah diketahui oleh Bapanya di surga. Sehingga Yesus mengucap syukur karena engkau selalu mendengarkanku. Tapi itu kan Lazarus belum bangkit. Iya, tapi tujuannya dia kan dari awal dia mau ke Betania itu mau membangkitkan Lazarus tujuannya kan? Enggak mungkin dong tujuannya membangkitkan Lazarus tapi dia mengucap syukur bukan untuk membangkitkan Lazarus. Bapak coba baca, kita baca sama-sama ya. Di Yohanes 11 ayat 25 siapa dia? Yohanes. Yohanes. Ini masih paragraf yang sama. Iya, Yohanes 11 ayat 25 Bapak baca siapa dia? Enggak perlu dia minta sama Bapak. Mana-mana, coba Yohanes 11 ayat 25. Oke, sebentar saya buka. Siapa ya, dia? Bapak lihat. Dia gak perlu pakai Bapak kok. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa? Dia bilang Bapak yang kebangkitan. Loh, baca terus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Baca terus. Oke, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Oke, Tok Marta. Apa ya Tuhan, dia Marta bilang Bapak? Tidak. Bapak berarti belum baca Yohanes 14. Loh, kita baca ayat sepenggal-sepenggal atau satu konteks? Oh, enggak sepenggal-sepenggal, ini ada hubungannya. Oke, ya. Di Yohanes 16, Bapak itu cuma Bapak itu cuma kiasan. Nggak perlu pakai Bapak lihat di Yohanes 16. Loh. Nggak perlu minta sama Bapak, langsung ke dia. Loh, berarti ketika Yesus dicobai, yang dikatakannya hanya ada satu Allah yang disembah itu siapa? Ya, dia sendiri itu. Oh, dia sendiri, berarti Yesus, ini yang berarti Allah dicobai iblis. Ya? Berarti iblis mencobai Allah.
Iya kan dia bilang yang dicoba itu. Hebat kali iblis itu bisa mencobai Allah ya. Nah, makanya iblis dengan Pak. Ya, iblis baru sadar setelah dia bilang. Loh, kan iblis sebelum berarti sadar, dia bilang. Berarti iblis enggak tahu dia Allah. Dia iblis tidak tahu dia Allah. Waduh, iblis telah tahu dia Allah. Allah gimana itu? Masa dulu, iblis enggak tahu dia Allah? Bapak dengar dulu ya. Sebelum itu iblis tahu dia itu Allah, ya. Mm-hmm. Selalu dulu, jika engkau anak manusia. Selalu mm-hmm. dibilang jika engkau anak Allah. Oh, begitu. Berarti coba Bapak baca nanti setelah iblis sudah tahu. Maksud saya berarti pada saat komunikasi itu iblis enggak tahu dia Allah. Tidak tahu. Masa Allah, masa iblis tahu? Masa Allah enggak dikenal ciptaannya? Dia tidak tahu. Iblis itu enggak tahu bahwa itu Yesus itu Allah. Oh, begitu. Nah, dia setelah tahu, setelah dia kalah, baru setelah dia ketemu Yesus, Yesus anak Allah. Belum waktunya. Lah kenapa dia kenapa pakai anak? Harusnya Yesus Allah gitu dong. Anak Allah, Bapak tahu kan? Allah, anak Allah itu kan Allah itu sendiri. Loh, mana ada kata-kata anak Allah, kata-kata anak Allah ada loh di Perjanjian Lama. Nanti beda lagi nih penjelasannya. Terus yang di Perjanjian Lama itu anak Allah gitu. Apa? Anak Allah ada loh di Perjanjian Lama. Ya. Daud mengatakan sebab kalian adalah anak-anak Allah. Nah, Bapak berarti tidak tahu anak-anak Allah. Nah, terus beda lagi nih. Berarti Bapak Kristennya belum Bapak. Ini. Oh enggak bisa Bapak yang lebih. Jangan dibilang begitu. Kalau dikatakan Yesus itu Allah, Bapak tahu enggak Yesus itu ada sejak kapan? Menurut Bapak kapan? Sejak di kandungan Maria. Aduh, Bapak enggak baca berarti. Bukan, saya baca. Karena dia di kandungan Maria lah diberitahu malaikat namanya Yesus. Sebelum di kandungan Maria tidak ada terkonfirmasi namanya siapa. Nah, Bapak baca dulu deh Yohanes 17 ayat 5. Itu di Matius itu ketika malaikat menemui Yusuf, berikanlah namanya Yesus. Disitulah Yesus namanya Yesus. Sebelum itu tidak ada namanya. Siapa namanya? Kalau Bapak katakan sebelum itu dia ada, namanya siapa? Kita baca Yohanes 17 ayat ini ya. Coba. Ayat 11 dan 12. Namanya siapa? Namanya siapa? Saya mau tahu namanya aja sebelum di kandungan Bunda Maria. Namanya juga Yesus. Lah, di situ dikatakan malaikat berilah namanya Yesus. Ya, namanya dia Yesus. Kalau Bapak baca di mana ayat ada mengatakan sebelum di kandungan Bunda Maria namanya Yesus? Di mana coba? Ya, Bapak baca dulu Yohanes 17 ayat 11. Yohanes 17 ayat 11. Nah, Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Oke. Okay. Apa nama Bapak itu kan? Iya. Enggak nama-nama dia, nama kan Bapak bilang tadi Yesus itu ada sebelum di kandungan Bunda Maria. Kalau saya mengatakan Yesus itu ada setelah di kandungan Maria karena di situ kan diberi namanya Yesus. Ya, Bapak berarti belum baca yang ayat-ayat ini. Yang mana? Di mana di situ ada namanya? Ya. Bapak baca ya. Kita baca deh. Ya. Yohanes 17 ayat 11 ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu. Ya Bapak, kepadamu yang maksudnya kepada si Bapak. Ya. Ini ya, Bapak ini Yesus sendiri atau ada yang lain? Dengar dulu nih, baca dulu. Iya. Ya kan korelasinya. Nanti Bapak baru tahu baru. Enggak, itu kan korelasinya Yesus itu adalah Allah. Gitu kan? Nah, di sini apakah dia mengatakan aku datang kepadamu? Berarti aku datang kepada diriku sendiri begitu kira-kira. Ya, tunggu dulu, baca kita oke. Okay. Oke ya. Kalau kita mau lihat itu kita mau penggal dia datang kepada Bapak ya. Ya, lalu Bapak itu siapa? Ya, kalau saya mau bilang Bapak itu Yesus Ilahi itu. Waduh, berarti ini ayat-ayatnya keblinger ini. Masa dia datang kepada dirinya sendiri lalu dia bicara kepada dirinya sendiri? Pak baca dulu ya. Sekarang Bapak baca. Nah, ini Bapak enggak tahu bahwa gaya bahasanya Yesus yang alegoris dan hiperbola berarti. Kalau dikatakan begitu gaya bahasa Yesus hiperbolis, ini yang mencatat Injil ini Yesus sendiri atau orang lain? Dengar dulu, kita baca dulu nih ayat. Nah, enggak ke situ tadi. Bapak kan bilang gaya bicara Yesus yang hiperbolis kan? Yang menulis penulis ayat ini Yesus atau orang lain? Ya, maksud Bapak, menurut Bapak siapa yang menulis ini? Orang lain. Nah, iya, ini nah, orang berarti lain kalau orang lain menulis dengan bukan dengan gaya bahasa Yesus dong. Iya, dengar. Dengan gaya bahasa penulis. Gaya
Pak, ya yang dicatat oleh Yohanes ini gaya bahasanya Yesus. Dari Yesus mana Bapak tahu? Ya? Masa mungkin penulisnya Yohanes tapi cara penulisannya dengan menggunakan gaya Yesus bicara? Nah, dengar, ayo kita lanjut nih, ayat belum selesai. Oke, ya? silakan. Ya, ulang dari awal. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya kepada si Bapa ya. Oke. Baru lanjut. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Oke. Ya? Dalam namamu siapa? Dalam nama Bapa kan? Iya, Bapa itu siapa? Tunggu dulu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Udah? Berarti namanya si Bapa ya? Iya. Yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Oke. Ayo. Diberikan kan? Ah, diberikan. Namanya Yesus siapa? Loh. Namanya Bapa siapa? Ternyata. Nama yang ini nama yang mana? Nama apa ini sekarang maksudnya? Nama Yesus atau nama apa? Ah, dengar lagi. Saya baca lagi ya, Pak. Nah, ini gaya hiperbola atau gaya aligoris yang Bapak enggak paham ternyata ya. Itu bacalah. Dengar. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Dalam namamu itu dalam nama Bapa ya. Iya. Nah, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Ku itu siapa? Oke, Yesus. Nah, diberikan. Nama Bapa siapa? Diberikan. Namanya yang Bapa yang sudah diberikan itu. Diberikan kan? Diberikan berarti ada pemilik nama selain Yesus itu tadi kan? Berarti namanya ada dua Bapa dong. Berarti siapa? Ada dua dong. Siapa aja? Loh, itu Bapa dan Yesus karena Bapa memberikan nama kepada Yesus. Namamu yang Kau berikan, namanya Bapa telah diberikan kepada Yesus. Iya, berarti ada yang memberi dan ada yang menerima. Iya. Kan? Ya sudah, berarti ada dua, yang Yesus yang mana ini? Namanya ini siapa? Yesus. Nah, berarti Bapa bukan Yesus. Yesus. Berarti Bapak itu bukan Yesus. Bapak gak tahu, berarti Bapak gak bisa baca aligoris ya. Aduh, jangan pakai aligoris Pak. Yang tertulis di situ supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Mereka menjadi satu sama seperti kita. Dengar. Kita itu ada berapa Pak? Kalau sendiri itu pakai kita gak? Bapak berarti tidak memahami tentang Bapak. Ya, itu Bapak membaca Alkitab pakai aligoris, hiperbola, pakai ini kalau saya enggak, Pak. Bapak enggak bisa. Bapak karena membaca, apa? Kalau Bapak membaca firman, kalau membaca firman Bapak Tuhan dengan letterlock ya. Kita baca letterlock mau enggak? Iya, baca letterlock silakan. Kalau Bapak baca letterlock, Bapak akan mendapatkan konsekuensi. Bapak akan berhadapan dengan konsekuensi apa itu? Letterlock. Halo? Muka-muka. Kok anjingnya yang kepanasan? Yohanes berapa tadi? Tunggu, saya mau diemin dulu, anjing tuh ribut banget. Tunggu ya. Yohanes berapa, Pak? Yohanes 17 ayat 11. Oh. Yang letterlet belum disebutkan ini yang mana, yang letterlet. Pernah. Jadi Pak, namanya si Bapak siapa? Bapak, kalau kita melihatnya ayat di situ. Namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Iya. Ini Yesus yang ngomong. Di sini tidak terkonfirmasi nama Bapak siapa. Nah, siku itu. Itu siapa? Iya, Yesus. Berarti nama Bapak siapa? Yesus. Nah, loh, berarti nama Yesus memberi nama kepada Yesus gitu. Aduh. Jadi kan namanya Bapak, bilang, nama gini loh, gini loh, gini loh. Bapak. Gini loh. Berikan kepadaku. Iya, gini ya. Kita umpamakan si Bapak ini A ya. A memberikan nama kepada ku. Ku ini B. Berarti nama itu dari A ke B. Diberikan. Nah, kalau kita bilang Bapak Yesus memberikan nama kepada Yesus. Ya, enggak jadi masalah. Oke, kalau itu pemahaman Bapak silakan. Saya tidak memaksakan ya. Ini silakan ayat 2. Di ayat 11, ayat 12 juga sama. Iya. Sampai ayat 26. Karena kalau Bapak baca itu, ya. Ayat 7 itu, sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku
Masa Yesus memberikan dari dirinya kepada diri? Nah, ini sebenarnya firman apaan kalau begitu konteksnya? Oke. Nah itu Bapak mau kita mau baca letter lag nih ayat 17. Ya, ini saya, ini senjata saya letter lag mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Sekarang mereka tahu bahwa semua ayat 7-nya Pak baca. Bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, bukan berasal dari Yesus. Betul, betul. Nah, ya sudah. Halo, halo. Ya, ayat 7 apa maksudnya? Sekarang mereka tahu ya bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, bukan berasal dari Yesus. Ya, Bapak bacanya letter lag seperti itu. Oh ya, saya iya. Saya nggak berani. Gini, kalau firman Tuhan itu saya olah dengan pikiran saya, maka saya membawa Tuhan itu sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Berarti Bapak nggak tahu bahwa praeksistensi Yesus ya sebelumnya? Loh, saya mengacu kepada apa yang tertulis, Pak. Nah, tunggu. Bapak menganggap bahwa sebelum Yesus lahir di Rahim Maria, Yesus belum ada? Belum ada Yesus. Oh, Bapak baca iya. Nih masih ayat 17 ayat Yohanes 17 ayat 5. Coba Bapak baca. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, betul. Nah. Yesus punya kemuliaan sebelum dia lahir. Dunia ada kok. Iya, sebelum dunia ada. Ada kemuliaan dunia ada. Kalau iya. Adam sudah ada dunia baru jadi kan? Maksudnya Adam dan Hawa itu diciptakan oleh Tuhan setelah dunia ada. Kalau Yesus sebelum dunia ada. Oke. Okay. Ya, Yesus kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada ya. Kumiliki. Ya. Baca ya. Ya, ya betul. Jadi Bapak lihat nih, ini alegorisnya. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dalam kemuliaan yang kumiliki, bukan Bapak miliki. Jadi di situ kan yang dibaca. Jadi Bapak akan kontradiksi, Bu. Bukan sebelum punya sebelum apa sudah tidak. Punya kemuliaan sendiri dia. Iya betul, kemuliaan sendiri dia punya, tetapi kemuliaan itu diberikan oleh Bapak. Di situ dia bilang permuliakanlah aku. Dia tidak memuliakan dirinya sendiri. Kita baca tunggu. Di situ dikatakan permuliakanlah aku. Yesus meminta kepada Bapak agar dirinya dipermuliakan. Berarti Bapak belum ketemu nanti Yohanes 16 yang dia bilang itu Bapak itu hanya kiasan. Tapi enggak apa-apa. Ya, agak kita Bapak letter lock ternyata bacanya. Oh iya dong. Saya enggak mau pakai ini, pakai teori metode begini ya, enggak lah. Ya, Bapak kan kalau saya lihat letter lock banget ini. Ya, memang harus. Karena apa yang keluar dari firman Tuhan itu enggak boleh di translate seolah ini, seolah okay. Itu, seolah ini. Kalau Bapak mau letter lock, kita baca ayat 2-nya. Ayo. Sama seperti engkau. Nah, ini engkau ini diri Yesus atau ada yang oknum lain? Ya, terus. Ini kita baca letter lock. Sama-sama letter lock. Ya. Telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Memberikan. Letter lock-nya kalau si engkau itu si Bapak ya? Bapak. Sudah telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Iya. Jadi Bapak itu sudah tidak punya kuasa. Kalau Bapak kita membaca letter lock. Dari mana? Berarti Bapak itu kekuasaannya terbatas ya? Begitu dikasih habis kuasanya. Bapak saya minta letter lock, Bapak enggak mau. Di sini enggak ada dikatakan kuasa Bapak itu habis. Nah, segala Pak, kalau namanya segala tidak ada sisa lagi Pak. Bapak yang mengaku, yang menyimpulkan seperti itu. Ini kan Bapak kalau segala begini. Ada sisa enggak? Saya tanya. Segala kekuasaan sudah diberikan kepada Yesus. Ada sisa lagi enggak Pak? Ya, yang memberikan siapa? Yang memberikan siapa? Yang memberikan Bapak. Enggak, karena tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas. Tidak terbatas. Ya. Kan Bapak membaca letter lock. Bapak jangan, kalau berarti Bapak mau tidak letter lock. Tidak. Kita baca tidak. Di sini tidak ada dikatakan kalau kuasanya habis. Enggak ada tertulis. Di sini segala. Bapak yang mengartikan kalau sudah segala berarti enggak ada lagi. Bapak yang mengartikan, menerjemahkan, mentafsir seperti itu ya. Bapak enggak letter lock. Kan katanya mau letter lock. Kalau letter lock kan seperti ini. Oke, kita sepakati. Letter lock tidak ada dikatakan kuasa itu habis. Pak, gini. Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada Jangan. Itu manusia ke manusia. Ini dari Allah kepada Yesus.
Segala kekuasaan Soeharto pada waktu memberikan. Oh beda, kekuasaan. Kalau Bapak mengatakan itu terbatas. Nah, Bapak kan membawa. Berarti kuasa yang dimiliki Bapak setelah terbatas. Soeharto, Bapak bawa bukan letter kok, nggak ada. Saya Bapak begini. Maka saya mau tanya. Saya mau tanya. Di sini di mana Pak tertulis di ayat 2 kuasa itu sudah habis? Di mana? Saya tanya, kalau segala kekuasaan sudah diberikan apa? Ah, saya tidak mau. Habis kan? Oh, itu Bapak yang mengartikan, tapi tidak ada nah, tertulis. Saya tanya, Bapak semua punya harta? Masih orang, Bapak masih punya enggak? Oh, enggak bisa. Aku manusia terbatas, hartaku terbatas. Harta Allah itu melebihi segalanya. Nah, Bapak bawa ke bukan letter luck ini enggak Bapak. Bapak yang nanya. Gimana Bapak ini? Berarti Bapak enggak konsekuen, Pak. Bapak oh, aku gini. Tadi saya bawa ke aligoris. Gini loh, Pak. Ini Bapak enggak Bapak mungkin, itu ma. Nah Bapak, setelah saya minta Bapak letter luck, Bapak juga nggak terima. Oke, gini kita letter luck di sini kan, tidak ada. Saya mau tanya semuanya Bapak juga segala kan semua. Itu, Bapak coba buka itu bukan letter luck. Yang namanya Pak, itu semuanya. Ya, tapi tidak ada tertulis habis. Habis. Siapa bilang segalanya tidak ada tersisa? Waduh, berarti bukan segalanya dong. Terus apa? Ya kalau tidak kalau masih ada sisa bukan segalanya Pak. Apa namanya? Ya bukan segalanya namanya. Kalau saya memberi cuma setengah-setengah itu bukan segalanya. Ya kalau Bapak ya iyalah, kalau Allah mana ada habis-habisnya. Masa Bapak mengumpamakan manusia dengan Allah, itu Bapak yang keblinger. Nah, Bapak Allah dulu. Kan Bapak mau baca ini kan. Lah ini kan bawa-bawa Allah, gimana kita baca ini tentang Allah? Berarti Bapak enggak konsekuen pasti saja. Gini loh. Kalau Bapak mengatakan begitu, berarti yang dikatakan engkau di sini manusia, nya di sini manusia, begitu. Enggak. Kata segala Pak, saya tanya dulu segala itu. Iya, segala itu habis dalam hal manusia yang Bapak punya. Tidak konsekuen. Loh, enggak Bapak yang enggak konsekuen. Masa di sini engkau ini Bapak anggap manusia ada-ada. Oke, okay, sekarang oke. Okay. Kamu ayat 1, saya bak ke letter luck juga nih. Berarti Bapak udah enggak bisa ini orang yang menilai ya. Ya ini ayat 1 ya. Iya. Nah, ini kalau Bapak bilang ada Bapak, ada anak ya. Iya. Nah, coba saya baca ya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia mengada ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Okay. Saya buka letter ya. Yeah. Supaya anakmu mempermuliakan engkau. Iya. Yeah. Bapak enggak lihat di sini ada suatu bapa dan anak kan ada bedanya kan? Bapa lebih tinggi kan? Iya. Yeah. Kalau anak kan lebih bawah kan? Iya. Yeah. Nah, di sini kalau Bapak lihat secara sopan santun, ini anak yang ini nggak anak yang soleh nggak ini? Oh ya, yang soleh, yang sopan dong, yang sopan dong. Nggak sopan di sini Pak. Ya sopan itu. Loh Bapak, dia minta buka biasanya kan orang yang tua dong dipermuliakan dulu. Itu menurut pemikiran Bapak. Itu menurut pemikiran Bapak. Jangan Bapak bawakan pemikiran Bapak di. Nah ini. Tapi letter letter. Setelah saya bawa ke ini letter luck. Jangan bisa memikir. Begini kita Pak. Kita baca yang itu Bapak buka ya tertulisnya di sini permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan tidak ada dikatakan di sini tidak sopan seharusnya begini itu kata Bapak. Kalau mau sopan, kalau mau sopan, jadi begini sopan, gini ya, Bapak itu sebenarnya enggak paham. Gini Bapak enggak paham maksudnya letter letter. Tidak Bapak, ada Bapak mengartikan letter letter tetapi Bapak menafsirkan enggak bisa. Nyerah akhirnya. Oh, nyerah apanya? Bapak. Kita baca dong ya. Ya di sini di mana dikatakan seharusnya Bapak? Di mana? Nah, dengar ya. Ya, ini sopan enggak? Karena dia pakai syarat. Kalau memang dia itu menghargai Bapak ini, Bapak ini nanyanya letter letter dong. Jangan yang pertanyaan yang ada di pikiran Bapak. Di situ mana dikatakan sopan enggak? Mana ada? Ya, ada. Ini dengar ya, Pak. Enggak ada enggak di situ sopan enggak? Enggak usah dia bicara sopan. Loh, makna tapi letter letter. Oh, kalau gitu saya nggak mau jawab makna, karena Bapak ya? tidak letter letter, Bapak menanyakan maknanya. Makna itu tidak makna letter letter. Makna daripada itu Bapak. Tidak letter letter. Bapak lihat ya. Gini, Bapak, kalau Bapak nanya makna. Tiba saatnya permuliakanlah anak. Saya tidak mau jawab karena apa? Bapak menanya makna sesuai yang ada Bapak pikirkan, bukan letter letter. Bapak, kita baca letter letternya ini. Iya, Bapak membaca ya? Tapi maknanya Bapak yang ada di pikiran Bapak nggak bisa gitu dong. Pak, Bapak, ini, Bapak menerjemahkan lagi loh, menafsirkan lagi tuh. Dengar. Sampai bilang tidak sopan ya, seharusnya ya, begini. Pak, bisa nggak saya bicara lo? Ya, gini Pak Bastan, yang dikasih Tuhan ya, Bapak lihat ya, ini kalau kita mau baca.
baca secara letterlet ya. Di letterlet nih, Bapak telah tiba saatnya perminatanlah anakmu. Ya. Jadi dia minta sama Bapak, ya dimuliakan dulu. Oke, sampai di situ. Dia minta. Berarti dia minta ya. Dia minta ke dirinya sendiri atau ke ada ke Bapak lain? Ya, dia minta ke Bapak nih. Berarti ada yang lain selain dia? Ya, dengar dulu. Enggak, ya saya bertanya dong. Gitu loh. Berarti dia minta ke Bapak. Ke yang lain. Yang lain. Ya. Oh, berarti dia minta dipermuliakan sama yang lain ya? Ya, Berarti dia tidak bisa mempermuliakan dirinya sendiri? Dengar dulu. Lah. Ini kita membaca letter-nya. Ini dia minta ke yang lain ya. Nanti akan Bapak akan nilai. Ya. Oh, enggak. Kalau letter-nya enggak bisa dinilai. Letter-nya ya. Iya, enggak bisa dinilai itu. Bapak, jangan... tiba saatnya, Bapak telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Ya. Nah, kalau memang dia itu orang yang sopan, dia nggak boleh pakai kata supaya. Itu penilaian Bapak, bukan letterlet. Loh, supaya itu kan syarat. Itu penilaian Bapak, itu bukan letterlet. Saya tidak mau. Ini makna daripada kata ini, bukan penilaian. Makna itu Bapak yang memaknai, bukan letterlet. Ini makna bahasa Indonesia, Pak Bos. Loh, itu Bapak yang memaknai. Itu Bapak nggak tahu prase daripada ini. Nah, mulai lagi prase majas, tapi letterlet. Iya, kalau frase kan bukan frase Pak. Oh, frase kan bukan majas. Di sini dikatakan permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan kamu. Tidak ada di sini dikatakan sopan atau tidak sopan. Tidak ada dituliskan. Iya. Terus kalau itu dari mana? Pak, kalau Bapak nih anak minta dipermuliakan kepada Bapak, ya. Pak permuliakan saya dong. Lah, udah itu yang letterlet. Nah, sudah umpamanya ya, letter kelatnya. Iya. Jangan pakai supaya dong. Itu menurut Bapak bukan letterlet. Di sini enggak ada tertulis itu, Pak. Aduh, ini letterlet tertulis maksud saya. Letterlet tertulis. Iya, permuliakanlah anakmu. Letterlet tertulis ada makna loh, Pak. Lah, kalau makna itu belum bisa Bapak kata. Teks yang tertulis. Iya. Teks yang tertulis. Bapak memaknainya berbeda, saya berbeda. Itu bukan letterlet. Kalau letterlet itu apa yang tertulis itu yang dimaknai. Itu kan supaya artinya apa, Pak? Loh, agar itu syarat kan? Iya, persyaratan. Iya, saya akan permuliakan engkau kalau engkau mempermuliakan saya. Iya. Ya sudah, berarti letterletnya kan kita bisa lihat. Itu berarti yang lebih rendah di sini. Kita bisa lihat di situ itu Bapak sudah menafsirkan bukan letterlet lagi. Pak, kalau dia memang benar-benar Pak sama bosnya, sama bos ya. Cara cerita sama bos aja deh. Ini ada bos saya bilang, bos permuliakan saya dong supaya saya permuliakan engkau. Kata siapa lo? Iya, kalau sama manusia kalau manusia sama manusia ya begitu. Nah, ini emang ini tentang manusia. Berani dengan manusia. Bapak bilang ke bos Bapak nggak gini dulu. Ini dulu Pak, kita sepakati dulu Bapak. Biar perumpamannya benar. Ya, itu saya kasih. Enggak gini. Apa namanya? Saya mau tanya. Di sini Bapak ini manusia atau tidak? Nah, jangan dulu bilang itu dong. Jangan dulu kan. Bob, gini loh Pak. Bapak mengumpamakan. Kita bicara Tuhan dulu. Loh, saya mau tanya. Ini manusia atau bukan Bapak ini? Bapak kan itu Tuhan. Kenapa Bapak mengumpamakan? Wah, lebih parah lagi. Kenapa Bapak mengumpamakan manusia dengan Tuhan? Gak bisa Pak, Bapak gak nyambung. Bapak mengumpamakan antara sang pencipta dengan pencipta, gak nyambung Pak. Nah gini, oke deh, saya ikutin alurnya Bapak. Jadi Bapak itu siapa? Menurut Bapak? Allah, bayangin Bapak bicara sama Allah. Saya bicara sama Allah. Oh iya. Allah, permuliakan saya. Oh iya memang. Supaya memang. Saya permuliakan engkau. Oh iya betul. Waduh. Loh kenapa? Allah kan siapa lo? Maha penyayang Bapak. Jangan bicara biar dia maha pengasih kalau sudah dibilang begitu. Emang Bapak ya? Emang Bapak tahu dari mana Allah begitu siapa kamu ya? Bapak udah pernah ketemu? Dia maha pencemburu Pak. Allah itu maha pencemburu. Emang dicemburu? Enggak boleh ini sama Tuhan. Sembarangan loh Pak. Tidak. Coba Bapak berdoa sama Tuhan. Tuhan. Emang kenapa? Muliakan saya dulu Tuhan. Oh, supaya saya muliakan engkau. Oh, ayo, lebih parah lagi tuh Pak. Tidak, beda itu. Karena berani nggak Bapak ngomong gitu sama Tuhan? Oh ya beda dong. Karena di sini Yesus yang bicara, bukan. Nah, di sini bukan Nabi. Saya bukan Nabi. Bapak dan Yesus. Saya bukan Nabi.
Nabi boleh bicara begitu karena dia yang diutus oleh bapaknya. Mana ada nabi? Saya mau tanya, bapak kasih ayat, ada nabi kak yang berani seperti ini bicara sama Allahnya dia, sama Tuhannya dia? Kasih ayat sama saya. Bicara gimana? Bicara seperti Allah atau Nabi Musa lah. Tuhan, permuliakan saya dulu, baru saya permuliakan kamu. Ada nggak berani nabi, nabi siapapun bicara begitu sama Tuhan? Ayo pak, ada nggak bapak kasih ayatnya? Maksudnya ada nabi itu supaya apa? Nah, ada nggak Nabi Musa kayak Nabi Ibrahim, Nabi Daud bicara sama Tuhan? Tadi Tuhan. Bapak yang bilang masing-masing orang itu punya gaya bicara, gaya bahasa. Lo kok mau disamain semua nabi gaya bahasanya sama? Nah, itu mak. Sekarang bapak mulai ngakui gaya bahasa. Loh, tadi nggak apa yang bilang tadi? Bukan, nah, tadi bapak yang bilang dengan gaya mengakui ini ditulis oleh penulisnya dengan gaya bahasa penulisnya, bukan gaya orang yang bicara. Enggak. Waduh, berarti bapak seorang Kristennya masa? Iya, penulis menulis apa yang Yesus ngomong? Aduh, bapak berarti kan dia ngarang-ngarang dong kalau gitu. Iya, apa yang diomongkan Yesus, tetapi dengan gaya bahasa. Luar biasa, baru bapak yang saya ketemu, si Yohanes tuh menulis tentang perkataan Yesus menurut Yohanes. Waduh. Oh gitu, berarti pada saat ini Yohanes ada di situ ya? Ya. Pada saat Yohanes 17 ayat 1 ini, Yohanes melihat Yesus bicara seperti ini ya? Ini yang apa yang dia katakan, apa yang Yesus katakan, lalu dicatat oleh si Yohanes. Yohanes siapa itu? Yohanes anak Zebedeus, Pak. Yohanes anak Zebedeus siapa? Muridnya Yesus. Waduh, berarti Bapak Kristen yang belum. Yohanes apa yang maksud Bapak, saya mau tanya? Oh, banyak Yohanes di Alkitab, bukan cuma satu. Makanya saya tanya. Aduh, menurut Bapak Yohanes siapa yang nulis ini? Murid Yesus. Nah, kenapa Bapak bilang banyak Yohanes? Yohanes yang mana? Yohanes Pembaptis itu ada di Alkitab kan? Iya, yang nulis terus, kan yang saya tanyakan Bapak yang penulis. Maksud saya tanya tadi ke Bapak. Ini yang menulis kitab Yohanes. Iya, saya kan tanya Bapak, Bapak sebut Yohanes, Yohanes yang mana? Banyak Yohanes di Alkitab. Tadi kan saya sudah jawab. Nah, iya, Bapak, jadi enggak salah kan dong pertanyaan bilang, saya. Nah, Pak, Bapak kan tanya, kan tadi saya bilang si Yohanes penulis enggak berani dia akan tulis sembarangan. Bukan perkataan Yesus ya. Atau dia roba perkataan Yesus. Kan saya bilang Yohanes penulis, Pak. Okay. Bukan Yohanes. Lalu Bapak bilang banyak Yohanes. Nyambung enggak itu? Loh, ini nyambung. Kenapa saya bilang? Ya nyambung lah. Karena si banyak nama Yohanes menuliskan ini dengan dia menuliskan perkataan Yesus, dia roba-roba atau dia tambah-tambah. Waduh. Yang bilang merubah menambah siapa? Enggak, Bapak kan tadi nanya, siapa? Kan sebelum Bapak tanya saya sudah bilang, Bapak kan bilang siapa yang nulis ini? Ah, ini kata siapa? Kenapa? Kenapa kan saya bilang ini Yohanes penulis. Kenapa Yohanes penulis? Bapak bilang banyak Yohanes. Maka saya tanya Yohanes yang Bapak mana? Bapak ada bilang tadi Yohanes penulis. Saya tanya siapa penulisnya? Yohanes. Yohanes yang mana? Ini kalau direkam ulang, saya ngomong tidak mungkin Yohanes penulis menulis perkataan Yesus menurut keinginannya dia atau gaya bahasanya. Kan Bapak bilang ini kan gaya bahasanya si penulis. Jadi begini Pak, waduh, kenapa muncul pertanyaan itu? Karena ada ayat di Alkitab yang tidak ada dia menyaksikan, tapi ditulis dia. Nah, menurut Bapak si Yohanes ini nggak menyaksikan? Bisa menyaksikan, bisa tidak. Nah, Pak, berarti Bapak ragu. Loh, ada kemungkinan dong. Kok bisa tidak? Betul. Kalau bilang iya, kalau enggak. Loh, Bapak bukan. Ada bisa tidak? Waduh. Bapak kan minta jawaban, saya kasih jawaban dong. Terima dong jawaban saya, Pak. Ya, tapi tidak tegas. Loh, kenapa tidak tegas? Saya bilang ketika Yesus berpuasa dituliskan dalam Alkitab, penulisnya siapa? Gimana? Yesus berpuasa dituliskan di dalam Alkitab kan? Kira-kira gimana, penulis... di ayat berapa? Matius di Matius. Ya, Matius. Siapa yang nulis kalau Matius? Matius yang menulis. Nah, udah kok Bapak udah tahu? Lah, Matius apakah ada pada saat Yesus berpuasa itu? Enggak ada, Pak, Matius di situ. Yesus berpuasa seorang diri. Dari mana Matius tahu kok bisa dituliskan itu? Waduh. Loh, saya mau tanya kok waduh. Jangan saya jawab ya. Iya. Pasti Yesus ngomong ke Matius. Pak, pada saat berpuasa. Tidak ada di situ Yesus berkata enggak. Enggak ada di situ Yesus berkata. Bapak tahu baca firman enggak? Apa yang dikatakan? Saya mau tanya. Jadi
si Matius karang-karang sendiri, tidak tahu ya? Bukan karang-karang sendiri. Ya, saya tidak mengatakan itu. Berdasarkan ayat-ayat dalam Alkitab, ada kemungkinan dia tidak ada di tempat ketika Yesus mengalami itu, melakukan itu, mengucapkan itu. Lalu menurut Bapak gimana? Tidak yakin? Oh iya, kenapa? Ada. Yakin gak Bapak? Bahwa Yesus yang berpuasa itu benar-benar Yesus berpuasa yang ditulis oleh Matius. Loh, kalau berbicara yakin, yakin Yesus berpuasanya atau yakin penulisnya ada di situ? Berarti Bapak kan ragu tadi kan? Loh, wajar dong saya ragu. Bagaimana bisa dia menulis dia tidak ada di tempat di kejadian itu? Ya udah, saya sudah bisa tahu Bapak. Ternyata Bapak sendiri banyak ragunya ternyata. Loh, wajar dong meragukan hal yang. Ya udah, kalau Bapak ragukan enggak usah. Kalau tetapi Bapak ragu, dia tidak ada di tempat. Ragu, Pak, tinggalkan Pak. Loh, kenapa Bapak yang maksa? Itu kan urusan saya. Namanya ragu Pak. Loh, iya, urusan saya. Saya enggak maksa. Saya menyarankan. Loh, Kak, terima kasih sudah memberikan saran. Saya menyarankan, saya enggak maksa. Ya kalau saran, Bapak ragu ya. Kalau saya menyarankan, udah tinggalkan saja keraguan itu. Terima kasih atas sarannya. Saya enggak maksa Bapak, itu kan hak Bapak. Iya. Saya kan berhak juga memberikan saran kan. Oh iya. Bapak mau dengar atau tidak kan urusan Bapak. Iya, saya terima kasih juga kok Bapak. Nah, ini enak nih. Ini konten ini pasti waduh banyak yang dengar nih. Tapi saya tadi dengar kaget loh. Terkaget-kaget Bapak memahami tentang Bible. Aduh, saya berbeda sekali dan baru ini saya ketemu. Oh iya, beda dong. Beda, beda. Tapi itu hak Bapak. Hak iya, Bapak. Beda itu. Kalau nah, jadi masing-masing setelah orang saya bawa ke situ, saya minta sekarang apa yang tertulis ini kan tertulis tertulis secara teks ya, nggak perlu saya bilang letter luck ya. Secara teks Yohanes 17 ayat 1 ya, saya mau tanya, cuma saya mau minta sama Bapak, ada nggak nabi-nabi lain di luar Yesus berani ngomong seperti Yesus omong bicara sama sama Bapak, berani nggak, ada nggak? Kalau ada, waduh, saya berarti kurang baca, itu aja Pak. Oh gitu, kalau saya jawab. Kan saya baca, bukan oke, Bapak paling nggak mau dibilang letter luck. Iya, bukan. Kalau saya jawabnya simpel aja. Tapi teks itu kan ada makna. Iya, saya mau bicara, mau jawab simpel saja. Oke. Okay. Karena tidak ada nabi yang bicara sama dirinya sendiri di dalam Alkitab. Bagaimana? Tidak ada nabi yang bicara sama kepada dirinya sendiri di dalam Alkitab. Ya benar. Ya udah. Baru ketemu sama Yesus kan? Nah. Saya nggak bilang Yesus bicara dengan dirinya sendiri. Kalau saya sudah, Pak, saya sudah banyak belajar, mungkin Bapak juga lebih banyak ya. Tapi saya sudah banyak belajar masalah ini Bible, ternyata ya yang saya temui itu Yesus sudah bilang kok, Yesus sudah jawab di Yohanes 16 ayat 25 ya. Berarti karena keberaniannya Yesus menjadi Tuhan, begitulah kira-kira ya, karena dia berani ngomong gitu sama Bapak. Gitu. Yesus sebelum manusia dia sudah Tuhan sebelumnya, Pak. Di mana itu diatur? Ditulis. Aduh, banyak sekali Pak. Yesus tuh ngaku Tuhan, tapi dia nggak bilang aku Tuhan. Jadi, lah. Akulah kebangkitan dan hidup. Itu. Oh, berarti Tuhan itu kebangkitan dan hidup, begitu? Iya, nah ada lagi. Tuh. Aduh, siapa yang berani ngaku akulah kebangkitan? Dia bilang hidup kekal kalau percaya. Nah, berarti makanya siapa yang berani? Siapa yang berani? Berarti Yesus Tuhan hanya menjadi Yesus Tuhan berani, karena Pak. Iya, karena keberaniannya kan? Keberaniannya dia. Di situ kita nilai. Nah, itu berarti karena Yesus mengaku Tuhan. Oh, Bapak, karena keberanian. Dia ngaku Tuhan langsung dirajam, Pak. Dia memang disalib kan akhirnya karena dia ngaku Tuhan. Orang Israel pelajari dia terus bahwa dia selalu menyatakan dirinya sama Tuhan. Ya akhirnya disalib kan, dikasih disalib. Hukuman. Dikasih hukuman kan. Itu konsekuensinya. Memang untuk itu dia datang. Kan banyak ya. Iya. Memang untuk itu dia datang. Untuk apa? Coba baca Lukas 24 ayat 44. Ya, untuk apa? Untuk apa Yesus datang? Banyak Pak, kalau Bapak baca dia untuk mengorbankan dirinya untuk penebusan dosa. Matius 20 ayat 26, Matius 26 ayat 28. Ngarang Lukas, Bapak itu. Banyak Yesus, sekali itu. Yesus itu datang tujuannya diatur itu karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia. Agar orang yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Itu suara dari langit. Yang memberi hidup kekal siapa Pak? Baca, hidup yang kekal itu adalah? Ya, siapa yang memberi hidup kekal? Allah. Nah, Yesus berani-beraninya ngomong di Yohanes 10 ayat 28.
apa? Aku akan memberikan hidup kekal. Banyak. Nah, sudah dikatakan tadi Yohanes 17 itu segala yang keluar dari mulutnya itu adalah. Nah, kita kembali ke Yohanes 17 ya, ayat 2. Ya. Yang memberi hidup kekal siapa di sini? Nah, oke. Okay. Ya, saya baca ya. Oke. Okay. Mati Yohanes ini kita baca Yohanes 17 ayat 2. Ya. Tadi kan terpotong dengan itu kan? Sama seperti engkau telah memberikan kepadaku kepadanya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya, ya si Yesus kan? Ya. Engkau itu si Bapa kan? Kuasa atas segala yang hidup. Jadi seluruh kuasa yang hidup sudah diberikan kepada diberikan Bapa itu kepada. Bapak, itu penafsiran Bapak segala Bapak. Yang ya semua segala kan berarti sudah semua. Mm-hmm. Segala itu semua Bapak buka KBBI yang berikan siapa? Saya ngikutin Bapak aja deh. Saya ngikutin Bapak aja. Nah, yang memberikan siapa? Ya, kemudian enggak ini yang memberikan pula ia memberikan hidup yang memberikan hidup kali ini siapa? Bapak. Saya kan ngikutin Bapak. Saya nanya Bapak, di sini siapa? Ya, saya lanjut ya. Lanjut ya. Dan tadi kan koma ya. Segala yang hidup ya sudah diberikan oleh Bapak ya. Nah, yang memberikan itu siapa? Baca secara teks ya. Yang dan memberikan. Ada maknanya ini kalau secara teks dan teks secara letterlock ya. Segala berarti habis ya. Bapak pensiun ya. Bapak pun semua dia sudah kasih kan. Demikian pula ia akan jangan disamakan dengan manusia dong, karena di sini Bapak sudah bawa lagi ke Tuhan. Loh. Jangan dulu. Enggak, kalau sudah lain kita, kalau kita bicara aja. Tuhan, kita bukan lagi ini, bukan ini, ada ini. Lagi letterlock. Itu namanya sudah tidak ada logika di sini. Loh, kita sudah bawa ke iman. Saya mau tanya, engkau di sini manusia atau bukan? Si Bapak kan? Iya, Bapak itu apa? Manusia, ya, hewan, tumbuhan. Kita baca tumbuhan. Ini ayat aja dulu. Iya. Nah, kalau kita mau memahami secara letterlock ya. Iya, masa Bapak ada Bapak, Bapak itu enggak tahu apakah meja, kursi, manusia, apa ini Bapak ini? Pak, kalau si Bapak itu kan si Bapak ya, si Allah itu kan? Rata Allah. Tadi saya ngomong Tuhan, Bapak keberatan. Sekarang si Bapak ya, si Allah. Ya, Tuhan lah, Tuhan. Nah, ya sudah, kalau Tuhan ngapain Bapak umpamakan ke manusia? Bapak. Ya nggak nyambung, masa Tuhan diumpamakan ke manusia, dari tadi presiden lah menyerahkan segala inilah. Ya kalau Tuhan mana bisa disamakan dengan kan manusia? Kita mau lihatnya secara teks dan nah, kalau secara teks, saya mau katakan ini engkau dan atau Bapak ini manusia atau apa sih ini gitu loh. Biar kita ambil perumpamaannya apple to apple. Aduh. Masa Bapak mau perumpamaan pisang dengan nyambung ini. Pisang ini dengan meja. Coba ya kita baca aja secara tekstual dan secara tekstual dan letterlock lah. Oke, okay. Karena saya lihat Bapak kita saya bawa ke Tuhan, Bapak tetap ngotot ke tadi kan Bapak sendiri bilang. Bapak yang tadi kan? Keberatan saya bilang Tuhan. Bapak bilang kalau bicara tentang Tuhan itu udah bicara tentang iman, nggak bisa letterlock. Nah gimana toh Pak baru nah, berapa detik udah pindah-pindah. Itu jangan kita pahami secara letterlock. Terus memahaminya kalau gimana? Kalau kita pahami secara letterlock itu konsekuensi dengan konsekuensi logisnya dengan orang Yesus akal, itu manusia logika. Iya, Yesus itu kan manusia kan? Logika ya. Kita akan bicara ke logika. Kita tidak melihat metafisika, metalogikanya. Bapak, kalau itu udah terlalu jauh itu Bapak yang bisa paham itu. Oh iya, meta ini. Kita baca aja, kita bahas itu yang. Gini. Kalau itu yang Bapak bahas, mungkin lebih tepat Bapak cari orang yang bisa mengikuti pemahaman Bapak. Sampaikanlah seperti yang Bapak pahami itu agar pengikut Bapak bertambah gitu, atau orang yang sepaham dengan Bapak bisa bertambah. Kalau ya, Bapak menyampaikannya tadi, ke saya, jelas saya katakan dari tadi itu sudah sangat tegas saya katakan. Saya memahami itu tidak pakai ini, pakai itu, pakai bumbu, pakai itu, pakai meta logika, meta ini, hiperbola, apalagi algoritma ini segala. Enggak, saya enggak pakai itu. Ya, terima kasih. Itu jadi tadi Bapak begini. Saya lihat Bapak sudah saya punya hak dong sebagai orang Kristen, Bapak memahami seperti itu, maka saya bilang pemahaman kita berbeda. Oh iya. Nah, dan baru ini kali saya ketemu orang Kristen di dialog ini. Nanti saya memahami beda sama baru Bapak ini saya ketemu. Oh, tidak, Pak.
Bang, ada beberapa kok, ada beberapa. Tapi nanti akan saya ketemukan dengan Bapak nggak percaya Yesus itu kebangkitan dan hidup. Yang percaya sama dia itu hidup kekal. Hidup kekal Bapak tahu nggak? Apa itu? Apa? Orang masuk surga. Aduh, kekal Bapak nambah ini, ngarang itu. Waduh. Bapak ngarang ini itu. Juga Bapak belum ini ya, belum. Ya oke, enggak apa-apa. Enggak, Bapak ngarang itu. Bapak udah yakin itu, hidup kekal itu apa? Apa menurut Bapak apa? Hidup yang kekal itu mengenal Allah satu-satunya Allah dan mengenal Yesus yang diutusnya. Itu hidup kekal. Pak, yang beri hidup kekal siapa? Aduh, memberikan hidup kekal. Ya Allah lah. Nah, Bapak bagus kalau Bapak bilang Allah ya. Nah, kita lanjut ya. Ya, ini ayat 2 nih. Ayat 2 jelas-jelas yang beri hidup kekal itu Yesus loh. Kita baca ayat 2 ini. Iya. Bapak sudah aku ya pemberi hidup kekal Allah ya. Iya, iya. Nah, kita baca nih ayat 2 nih. Iya. Ayat 2 itu. Ayat 2, sama seperti engkau telah memberikan kepadaku memberikan kepadanya, ya. Ya itu kan Yesus ya. Kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia. Iya ya, ia Yesus kan. Akan memberikan hidup yang kekal kepada semua semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ya itu Yesus. Iya betul. Yang hidup yang beri hidup kekal apa dia ayat 2 itu? Iya. Yesus, tapi Bapak. Yesus juga diberikan oleh Bapa kan? Iya. Lah, kan. Berarti bukan dari Yesus sumbernya. Yesus hanya penyambung. Waduh. Loh. Semuanya sudah diberikan Bapa. Oke. Nah, segalanya diberikan Bapa. Yang memberi hidup kekal Yesus. Yesus, Pak. Ya, Yesus. Kalau kita mau lihat di letter seperti ini, yang Bapak jangan ini lagi, berarti Bapak bukan letter lock dan bukan tekstual. Tekstual itu dikatakan di situ diberikan oleh Bapa. Tekstualnya begitu, ya, Mak, iya. Diberikan kepada Bapa. Lalu sama seperti itu. Sama seperti itu. Artinya apa? Seperti Bapa memberi kepada Yesus, begitulah Yesus memberi hidup kekal kepada manusia. Berarti apa? Hidup kekal itu datangnya dari Bapa, bukan dari Yesus. Waduh. Loh, gimana Bapak ini? Menurut Bapak, ya apa apa yang ini ada jawabannya loh di ada ayat itu saya kasih. Jawaban daripada Yohanes 3 ayat Yohanes 12 ayat 3 ada dia punya jawaban, Pak. Bapak mau tahu apa itu? 1 Yohanes 5 ayat 20. Bapak baca, kita baca. 1 Yohanes 5 ayat. 1 Yohanes 5. Tapi sebelumnya Pak, maaf kalau denongnya Bapak apa? HKBP. Aduh, apalagi HKBP. Aduh, saya kira Bapak saksi Yehova. Oh, tidak. Aduh, apalagi HKBP, Pak. Aduh. Emang kenapa kalau HKBP? Ya, Tritunggal itu. Emang kalau Tritunggal itu gimana? Ya, berarti Bapak belum paham tentang itu. Loh, justru saya bertanya karena Bapak bilang Yesus itu adalah Allah. Dalam Tritunggal nggak ada Yesus itu Allah. Bapak jangan ngarang. Nggak ada itu. Dalam Tritunggal Yesus itu adalah Allah. Bapak kalau baca 1 Yohanes 1 ayat 1 itu pada mulanya ada firman bersama-sama dengan Allah ya. Oh itu kan itu itu menjelaskan Yesus Yohanes itu datangnya dari mana itu, Yohanes 1 ayat 14 apa? Firman telah menjadi manusia. Iya. Kalau Bapak mau tarik apa? Di situ si firman itu siapa? Tidak ada dikatakan Allah menjadi manusia secara eksplisit, memang tidak ada. Nah, tapi sudah Bapak baca implisitnya. Sudah, saya tidak mau menerjemahkan seperti Bapak. Implisitnya, eksplisitnya memang baca dulu, ada. Baca dulu 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5. Bapak lihat 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. Di ayat 1 dulu itu, keren ayatnya. Ayat 1. Tunggu mana ayat 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 1. Ya, ayat 1. Dia cuma jawabannya di 20. Ya, seorang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Oke. Okay. Ya. Secara literally berarti lahir dari Allah. Berarti itu artinya lahir dari Allah. Oke. Ya. Berarti dan setiap orang yang berarti bentar dulu, Pak. Lahir dari Allah, berarti datang dari Allah, bisa begitu ya? Biar bisa, kita. Ya. Berarti Yesus itu sumbernya adalah adalah apa? Allah. Oke. Kalau kita melihat atau Tuhan ya? Iya, berarti Yesus adalah Tuhan gitu.
Masa nah, Tuhan datang sekarang dari kita langsung Tuhan? Loncat, bisa nggak langsung loncat ke? Enggak, jangan loncat dulu dong. Ini kan satu nats ya, biar kita bacanya secara utuh gitu. Berarti Yesus dari Allah. Berarti Yesus dari dirinya sendiri begitu ya? Lahir dari dirinya sendiri. Ya kalau kita mau lihat 1 Yohanes 1, coba pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Iya, firman itu adalah Allah. Itu Yohanes 1 lah. Premis. Okay. Itu premis dari Yohanes penulis. Oke, okay. Berarti ketika Allah itu jadi manusia, Allah itu enggak ada di surga gitu. Enggak ada di tempatnya sebelumnya gitu. Waduh, Bapak berarti tidak. Berarti Allah kan udah menjadi. Berarti Bapak menganggap itu Tuhan itu benda dong kalau begitu. Bapak tidak menganggap Bapak, Tuhan itu adalah Bapak yang bilang tadi. Bapak yang bilang tadi firman itu menjadi manusia. Berarti ada perubahan dari firman menjadi. Di situ kan dituliskan menjadi kan? Menjadi. Nah, berarti dari firman menjadi manusia. Tahu jadi Bapak pikir kalau Tuhan itu dia jadi manusia, Tuhan itu hilang gitu. Loh, di situ tertulis menjadi loh. Letternya seperti itu. Hilang. Nah, sudah. Ya sudah sih kan menjadi kan. Oh, jadi Bapak pahami secara letterlock. Jadi si firman atau si Allah itu kan kalau di Yohanes 1 ya, menjadi manusia. Menjadi Allahnya hilang gitu. Loh iyalah. Waduh. Nah, karena sudah menjadi manusia di situ tertulis. Oh, jadi Bapak anggap Tuhan itu benda kalau begitu. Loh kok benda? Di situ tertulis loh, bukan saya menganggap. Jadi kan Allah menjadi manusia. Ketika Allah menjadi manusia, jadi dia manusia. Apakah Allahnya masih ada? Oh ya, nggak apa-apa. Kan Bapak mengerti. Nah, siapa kalian terlihat tadi Bapak nggak mau. Loh, itu. Nah, Bapak bilang gitu. Memang itu manusia apa Tuhan kok jadi anak? Nanti lah Bapak bilang begitu. Tadi Bapak bukan, bilang. Bapak tadi Bapak samakan begini. Tuhan dengan tadi Bapak. Berarti pada dong Bapak bilang, mengambil saya bawa ke letterlock Yohanes 1 ayat 1, oh Yohanes 17 ayat 1, Yohanes 17 ayat 2. Loh, Bapak tentang. Saya dari tadi bukan menentang. Saya mau tanya. Bukan parah. Ini Bapak apa gini? Nah, Bapak saya tadi, bisa jawab lagi dong. Jadi Bapak samakan dong Tuhan sama ini dong. Apa? Bapak kan terima lain dong, itu kan dia Allah. Dia jadi manusia berarti. Nah, kalau sama pakai Bapak tadi berargumen sama saya tadi menyangkal saya Yohanes 17 ayat 1 Yohanes 17 coba ke letterlock Bapak gak mau. Berarti kalau segalanya udah dikasih habis dong. Bapak bilang oh dia kan bukan manusia, dia kan Allah. Terbalik ini yang mana kan Bapak gini loh Bapak tenang dulu, jangan ngah-ngah dulu gini. Saya tadi mengajak Bapak itu menyepakati karena Bapak mengumpamakan perumpamaan manusia terus. Makanya saya tanya, Bapak atau engkau di situ manusia? Pak, enggak mungkin Bapak bercerita tentang Tuhan tapi perumpamannya seperti manusia. Enggak bisa. Tadi Pak, tadi saya mau bawa terlak secara tertulis, secara tekstualnya. Bapak sangkal. Kok sangkal? Saya tidak sangkal. Kan itu, saya hanya Tuhan mengajar. Boleh begitu. Kalau sama Tuhan, kalau udah kasih segalanya masih ada. Bapak bilang gitu kan? Karena apa? Saya mengartikan Bapak itu di situ Allah. Berarti Bapak udah bikin letterlock lagi ini kan? Bapak bikin letterlock bahwa kalau Allah sudah jadi manusia, ya udah, nggak ada alalanya lagi. Loh, nah, emang saya bisa jawab lagi. Apa itu? Loh, jangan samakan Allah sama manusia. Loh, Allah jadi manusia, langsung hilang alanya. Saya bukan. Saya bisa bawa lagi yang tadi Bapak. Saya bukan menyamakan. Saya padahal Bapak bawa letter ini. Dengar Pak. Bapak bawa letterlock. Saya bukan menyamakan. Saya mengatakan firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Ketika manusia itu jadi, apakah firman itu masih ada? Ya kalau Bapak secara letterlock ya sudah enggak ada. Secara logika sudah ada. Selesai. Nah, ya Allah itu sudah enggak ada. Nah, itu makanya saya tidak mau mengartikannya begitu. Itu letterlock ya. Makanya saya enggak mau. Kan saya nggak mau mengartikan begitu. Nah, tadi Bapak saya bilang kalau Allah sudah serahkan semuanya habis, Bapak oh nggak bisa. Allah namanya dia kan bukan manusia. Dia kalau sudah serahkan masih ada. Dia kan Allah. Oh itu beda konteks. Aduh, tadi Bapak ngomong gitu. Nah sekarang Bapak bikin letter ini. Tapi kalau saya jawab loh, gini loh. Tuhan Pak, nggak mungkin Tuhan jadi manusia. Tuhannya hilang. Loh, gimana nggak hilang? Orang menjadi manusia. Nah, oke. Okay. Bagaimana enggak habis tadi segalanya sudah diberikan kepadanya? Berarti Tuhan itu bagi dua gitu. Dia tetap habis Tuhan, dia tetap Tuhan, dia jadi manusia setengah-setengah gitu. Waduh.
Nah ini Bapak. Tadi Bapak mengajak saya ajak letter luck, Bapak jawab ya. Jadi kan kalau namanya segalanya udah habis, Bapak jawab. Loh Tuhan gak boleh dibilang begitu. Sekarang kalau saya bilang, Tuhan gak boleh Bapak bilang begitu loh, kalau sudah jadi manusia, hilang. Kembali ke Bapak punya jawaban tadi, ini banyak orang dengar loh Pak. Iya benar-benar betul. Waduh. Karena Bapak itu dua tadi, konteks yang berbeda dong. Loh konteks yang berbeda. Iya. Allah. Dengar, segalanya sudah Pak dikasih kepada Yesus, habis kan? Ya, segalanya itu. Enggak, segalanya. Habis kan? Bapak itu pensiun, tidak ada gunanya lagi. Bukan segalanya nah, itu. Nah, ini kan Tuhan dulu. Ya Allah sudah jadi manusia, habis kan? Bapak benar. Benar. Kenapa? Ada kalau di situ Bapak benarkan. Duh, karena begini, kalau Bapak bilang diberikan segalanya habis, diberikan segalanya itu bukan berubah bentuk. Ya, ya enggak berubah bentuk, tapi semua yang dia punya habis. Lah, enggak berubah bentuk. Di situ yang Bapak yang punya habis. Semua yang Bapak yang mengkuasa itu sudah enggak punya apa-apa. Ada tertulis di situ. Lah, ada tertulis enggak di situ juga bahwa kalau sudah itu enggak jadi ini. Oh, saya mengartikannya firman menjadi manusia, berarti firmannya jadi manusia. Ada enggak dibilang ada enggak tertulis itu dia sudah ini udah enggak ada kuasa lagi? Ada enggak? Maksudnya Bapak bilang apa, sudah apa jadi firman itu jadi manusia? Iya. Memang ada enggak tertulis bahwa dia tidak berkuasa lagi? Dia sudah hilang. Ada enggak tertulis dia sudah hilang, habis? Oh enggak ada. Tapi firman itu udah jadi manusia. Ya sudah habis kan? Ya, itu yang tertulis kan? Iya, tadi itu yang tertulis itu segalanya sudah diserahkan. Ya, di situ lalu saya bilang habis kalau menurut segala sudah enggak. Nah, itu menurut apa-apa, Bapak ya. Habis. Ayo. Itu menurut Bapak habis kan? Firman menjadi manusia itu bukan menurut saya, itu tertulis. Iya. Ya sudah. Benar sekali ada tertulis. Kemudian ada enggak ditulis bahwa dia tidak berkuasa lagi. Loh, ada enggak saya tanya? Saya enggak ada mempermasalahkan dia tidak berkuasa. Enggak ada. Dia kan sudah habis, nih kan? Firman dia manusia udah habis, firman-Nya udah enggak ada si Allah yang bilang, sudah bukan Allah lagi. Itu ya? Bapak yang nah, bilang. Saya tanya, ada enggak tertulis sudah enggak berkuasa lagi dia atau tidak lagi ini? Ada enggak tertulis? Enggak ada, tapi dia tapi sudah menjadi manusia. Berarti dia masih bisa berkuasa. Loh. Ini konteksnya bukan menjadi berkuasa atau tidak. Apa hubungannya berkuasa atau tidak? Lalu dia sudah habis lalu enggak ada lagi. Ada enggak tertulis tidak ada lagi? Nah, sudah Bapak bilang dia sudah tidak Allah lagi. Tidak ada. Jadi firman sudah tidak firman lagi. Ya, saya tanya deh. Sesuai konteks aja. Firman itu menjadi manusia. Nah, ya sudah. Berarti ada tertulis nggak firman itu tidak jadi firman lagi? Ada nggak? Katanya tidak ada tertulis. Tidak ada tertulis. Nah, berarti firman itu masih ada. Dari mana ada? Tapi udah menjadi manusia, Pak. Iya. Tadi dari mana ada tertulis bahwa segalanya masih ada lagi? Ada nggak? Maksudnya segalanya masih ada lagi? Bapak ke apa yang Bapak punya omongan tadi? Nggak. Tuhan itu atau Allah itu sudah kasih semuanya, segalanya sudah kasih ke Yesus. Iya, betul. Berarti kan habis. Lah, enggak, saya enggak mau bilang itu habis. Saya enggak mau bilang itu habis. Nah, ini kan Bapak juga bilang bahwa sudah habis. Sudah saya enggak bisa bilang, enggak ada bilang firmannya habis. Enggak, firman itu menjadi manusia. Itu yang saya katakan. Jadi firmannya sudah enggak ada kan? Menjadi manusia. Nah, jadi firmannya sudah enggak ada kan? Menjadi manusia. Ya, udah menjadi manusia berarti sudah enggak ada kan? Ya, Anda mengartikan, tapi saya firman menjadi manusia. Menjadi manusia lalu saya tanya. Apa tanya? Segalanya sudah diberikan. Nah, segalanya. Sudah. Ya. Arti jadi, dari segalanya jadi semua yang Bapak punya sudah habis. Sudah segalanya sudah dikasih. Artinya kan Bapak enggak mau. Arti sekarang ya, itu sudah jadi manusia. Iya. Ya. Iya. Firman-Nya sudah tidak ada kan? Loh, enggak, saya enggak bilang itu. Nah, bagaimana? Saya sudah bilang jadi manusia kan? Berarti sudah enggak ada lagi. Lah, Anda yang mengartikan. Anda yang mengartikan jadi manusia, masih ada enggak? Oh, dia sudah menjadi manusia. Oh, sudah jadi manusia. Jadi sudah tidak ada kan? Oh, saya enggak mau mengartikan itu. Berarti Bapak enggak. Itu bukan tentang ada dan tiadanya. Oh, kok tidak dikonsumsi. Bapak tadi juga saya bilang segalanya. Oh, kenapa kamu bilang habis? Iyalah, di situ ada tertulis habis. Bah, masih ada, Bapak bilang dia tetap dia adalah Tuhan. Aku saya balik lagi, dia kan Tuhan. Firman itu kan Tuhan. Ayo. Mana di situ dikatakan firman Tuhan?
Mana ada firman itu Tuhan? Allah, dia ada Allah. Kita pakai Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Oke. Allah dia. Oke. Pakai Yohanes 1 ayat 1. Oke. Nah, saya mau tanya. Allah itu firman apa enggak? Nah, tadi Yohanes 1 udah bilang apa? Firman itu adalah Allah. Saya balik nanya. Allah itu adalah firman. Bisa enggak? Kita pakai aja. Nah, kok nanya, tanya aja ke Yohanes 1 ayat 1 kok dia bilang begitu. Nah, Yohanes 1 ayat 1 bilang pada mulanya adalah firman. Iya. Firman bersama-sama dengan Allah. Oke. Firman itu adalah Allah. Iya. Ayo. Nah, kalau saya bilang kenapa firman itu adalah Allah? Karena bersama-sama dengan Allah. Saya letter-letter loh. Iya. Nah, lalu di ayat berikutnya firman itu adalah Allah. Oke, firman itu adalah Allah karena dia bersama-sama dengan Allah. Iya, firman itu Allah kan? Iya, karena pada mulanya dia bersama-sama. Ayat bersama-sama kan? Kemudian dia itu adalah Allah. Iya. Langsung diponis bahwa itu adalah Allah. Nah, firman itu adalah Allah. Saya mau katakan, Allah itu apakah firman? Aduh, kok Bapak bantah aja nih ayat Yohanes 1 ayat 1 dong. Kok dia tanya ke saya? Ya, sudah, ya, sudah. Nah, kalau memang itu jawabannya. Bapak berani bantah enggak itu? Oh, saya enggak bantah. Kenapa Bapak tanya lagi ke saya? Sudah jelas itu. Apa yang mendalilkan? Iya, di situ firman adalah Allah, tetapi Allah bukan firman. Mana Allah bukan firman? Ada enggak tertulis Allah bukan firman? Ya enggak ada, makanya nah, saya. Nah, Bapak berini lagi. Loh, enggak ada tertulis di situ. Aduh. Tadi diajak letter-letter enggak mau. Udah habis, oh, dia kan Tuhan. Ya, di situ kan saya katakan tidak ada tertulis. Setelah di sini firman itu adalah Allah kata Yohanes 1 ayat 1. Oke. Sudah menjadi manusia. Kalau saya bilang dia kan Tuhan, enggak mungkin habis. Loh. Saya dia mau katakan, Tuhan. Bapak. Firman itu adalah Allah. Itu ya, firman yang adalah Allah. Itu jadi manusia. Ya, firman yang adalah Allah, firman menjadi manusia. Nah. Ya sudah. Sudah. Tapi tidak ada tertulis, ingat ya omongan saya, tidak ada tertulis Allah menjadi manusia. Ya, firman jadi manusia. Ya. Ya, tidak ada tertulis juga kan? Ya sudah. Secara eksplisit tidak ada. Ya sudah, clear. Nah, itu. Secara eksplisit dibilang firman itu adalah Allah. Iya, firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Itu tertulis. Bukan Allah. Loh. Kalau berarti kita bantah Yohanes 1 ayat 1. Loh, saya mau katakan yang tertulis firman adalah Allah, firman menjadi manusia. Tidak ada tertulis Allah menjadi manusia. Atau tidak ada tertulis Allah adalah firman. Tidak ada. Iya, tadi kan saya udah bilang juga tidak ada tertulis. Ya sudah, clear. Tapi makna daripada itu. Nah, kalau memaknai, silakan Bapak memaknainya seperti apa, monggo. Gitu. Ya enggak, soalnya tadi Bapak, saya tadi pikir Bapak itu orang Muslim. Oh, lalu tiba. Menjelaskan tentang keimanan Kristus, beda, saya bilang. Bapak bilang dong. Itu apa? Bapak berarti enggak percaya Yesus adalah kebangkitan. Loh. Dia nggak perlu kalau kita udah percaya dia Yohanes 5 ayat 25 itu, nggak perlu pakai Bapak, dia sendiri itu dia. Oh itu terserah itu itu. Akulah kebangkitan bukan aku dan Bapak adalah kebangkitan tidak ada. Iya kebangkitan. Iya Yesus tapi ngomong gitu. Tapi kan Yesus sudah mengatakan dia mendapatkannya dari Bapak, dia lahir di dari Bapak, dia dari Allah. Kalau kita orang Kristen yang cerdas. Bapak. Kita kalau orang Kristen yang cerdas. Juga kalau yang cerdas. Tadi baru dibaca nasnya loh 1 Yohanes 5. Yesus lahir dari Allah. Sudah clear. Nah, kita baca yang 20-nya. Ya sudah clear, saya letter-letter. Ini tuh Bapak enggak mau saya ajak ke Yohanes 1 ayat 20. Nah, itu apa? 5 ayat 20, itu Bapak. Silakan, saya bukan enggak mau, saya pegang 1 Yohanes 5 ayat 1. Di situ jelas Yesus lahir dari Allah, clear. Ya oke, kita baca sekarang Yohanes ini ya. Yohanes 5 ayat 20 dong. Ayo. Jangan baca satu ayat aja, Bapak langsung. Loh, tapi Bapak tadi hanya kebangkitan dan hidup, Bapak udah bangga. Nah, itu cuma sepenggal, bukan satu ayat. Lah saya gunakan itu, 1 Yohanes ayat 5. 1 Yohanes 5 ayat 1. Ya, dia lahir dari Allah.
Tapi loh, ada penjelasannya di Yohanes. Kita baca dong. Ah, udah kalau itu Pak, itu eksegesis namanya Pak. Silakanlah. Loh, ini saya tidak menghalangi Bapak. Iya, silakan Bapak mengeksegesiskan, tapi saya tadi sudah tunjuk Bapak yang minta loh satu Yohanes saya. Di situ Bapak enggak baca Yohanes 5. Loh, saya hebat, bukan kita sama-sama baca. Ini bukan eksegesis ini kata firman ya. Kita baca dong ayat 20-nya. Oke. Okay. Ayo. Iya, baca dong. Ya, saya baca ya. Itu akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah memberikan pengertian kepada kita, ya anak Allah yang memberikan pengertian ya atau hikmat ya kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Iya. Dan hidup yang kekal. Dia itu siapa di situ dikatakan? Dia itu Yesus. Astaga. Ya ampun, ini Pak, berarti baca ya, lagi. Berarti, saya coba tanya, di dalam anaknya. Anaknya ini siapa? Anaknya Yesus. Ini anaknya. Nya ini menunjuk siapa? Yesus Kristus. Allah, masa anak Yesus Kristus, Yesus Kristus. Bapak bukan baca lagi. Bukan anaknya itu si anaknya si Bapak. Nya itu siapa? Nya itu siapa? Anaknya si Bapak. Nya itu si Allah itu kan si Bapak. Oke. Okay. Dia itu nya atau Yesus Kristus? Apa? Di situ kan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia. Anaknya Yesus Kristus buat itu kan ya. Frasenya mengatakan anaknya. Kalau saya mengartikan dia di situ adalahnya. Enggak. Aduh, ya, siapa enggak sih ini ternyata Bapak juga enggak paham. Aduh. Nah, itu menurut Bapak silakan. Tapi nah, di sini ini jelas-jelas tertulis Pak. Tertulis dia itu Yesus. Dimana dia adalah si anak-anak yang benar di dalam anaknya ya, Yesus Kristus. Dialah. Ya. Nanti dialah si Yesus Kristus. Dialah si anaknya Yesus Kristus itu. Dialah adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Oh, di situ saya mengartikannya itu dia ada hubungannya ada hidup yang kekal. Loh, dengar dulu itu Bapak mengartikan silakan ya. Tetapi di situ di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah itu menunjukkannya. Iya, dia adalah Allah yang benar. Iya, dia itu ya, Yesus Kristus anaknya itu, dia adalah anak dia adalah Yesus apa? Allah yang benar. Oh, begitu. Berarti kalau dia adalah Allah yang benar. Oke, okay, saya ikutin Bapak dulu ya. Aduh. Dengar dulu, Pak. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar. Berarti di sini Bapak mengartikan Yesus Kristus Allah yang benar. Benar. Berarti Allah yang benar itu bapaknya siapa? Ini kan anaknya. Allah itu kan anaknya. Berarti orang tuanya atau bapaknya ini berarti bapaknya Allah gitu. Nah, Bapak kalau baca Yohanes 16. Aduh, akan jawab dulu ini Pak, biar clear. Berarti kalau dia adalah Allah yang benar, berarti Yesus itu Allah yang benar. Oke, kita ikutin. Ya. Berarti Allah yang benar itu anak. Iya, anak itu kan anak Allah, anak tunggal Allah, bukan anak itu beranak, Pak. Nah, ini siapa? Ya, berarti gini, sekarang begini. Kamu tanya Allah sekarang. Tuh. Si Allah itu punya anak enggak? Anak secara biologis. Bapak jangan nanya ke saya. Saya nanya ke Bapak, Bapak bilang di sini kan Yesus Kristus dia adalah Allah. Oke ya? Ini bukan saya katakan nih ayat kok. Iya. Iya, di sini tertulis. Kan Bapak mengatakan dia. Bukan saya ngomong kan? Di sini dia, Pak, enggak ada dikatakan Yesus di sini. Aduh, ini kan konsennya ke Yesus nih, ke akalin. Itu bukan letter late, itu pengertian, Bapak. Aduh, ya, itu pengertian. Iya, itu pengertian. Begitu. Sama seperti ya, maaf ya kalau saya bilang Bapak seperti ya, maaf ya, saya bukan menjas Bapak. Pemahaman Bapak itu seperti ini ternyata, seperti SSY ya, saksi Yehova. Itu terserah ya kalau Bapak mengatakan nah, demikian ya itu. Berarti Bapak tidak saya mengatakannya bahwa Yesus itu ada Allah yang benar. Oh tidak, Yesus itu lahir dari Allah. Masa Allah yang benar lahir dari Allah? Ada berapa Allah? Waduh, benar loh, juga ya. Iya. Nah kita buka oke deh. Wahyu 1:8 ya. Gini. Oke, Bapak gini. Kita kasih aja. Cara Yesus mengaku Allah ini. Oh, tidak, saya pegangan saya cuma satu ayat saja. Yesus lahir dari Allah. Selesai, clear. Waduh, lahirnya kayak apa yang Bapak paham? Terserah, saya memahami Yesus itu bersumber dari Allah. Selesai. Iya. Kalau Yesus bersumber dari Allah, tidak mungkin Yesus itu Allah. Enggak mungkin ada tiga Allah, dua Allah.
Allah itu satu, bersumber dari Allah banyak, bukan hanya Yesus. Oh, jadi Bapak percaya nggak Yesus Tuhan? Enggak. Oh, udah. Enggak. Ya, Yesus, sudah. Yesus itu Lord. Pak, saya ingatkan, Yesus itu Lord. Yesus bukan God. Lord Jesus bukan God Jesus. Tidak pernah ada di dunia ini orang yang berbahasa Inggris mengatakan Jesus is God. Tidak. Jesus is Lord, Lord Jesus. Artinya Lord apa menurut Bapak kalau bahasa manusia Indonesia? Yang paling tinggi statusnya. Okay. Itu Lord. Kaisar, jadi Bapak enggak percaya juga dia berkuasa di surga maupun di dunia ya? Oh, tidak, Allah yang berkuasa, tapi ya, kekuasaannya mati. Itu diberikan kepada Yesus. Sah-sah saja, terserah Allah memberikan kepada siapa. Oh. Oh iya dong. Iya, nanti Bapak belum paham berarti Yesus itu siapa. Bapak kecil kita baca Yohanes 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Jadi begini Bapak, tidak mengurangi rasa hormat Bapak, karena ini sudah hampir jam 2 tadi. Supaya kita dikasih waktu setengah jam. Tapi karena teman-teman di sini sangat menghargai kita, makanya lebih ya. Saya juga betul-betul ada yang chat, Pak Robert stop aja di diskusinya. Dia bukan Kristen. Lanjut Bang Bob, lanjut Pak Robert. Lanjut Pak Robert. Tapi sudah tahu God atau Lord. Dia sudah bahas. Dia sudah akui bahwa Yesus bukan Tuhan, jadi ya udah selesai. Pantesan dia punya ini pemahaman ya. Aduh, terima kasih Pak Bob, itu luar biasa saya sudah dapat. Terima kasih juga. Bapak sudah mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan ya. Sudah, padahal banyak ayat-ayatnya. Bapak bilang juga Yesus bukan bukan untuk orang bukan hanya untuk orang Israel. Banyak ayat kamu kasih tuh. Iya. Banyak ayat bahwa Yesus itu bukan untuk Israel aja. Iya. Kalau saya kasih Bapak akan nih. Oh iya, itu berarti ya. Aduh, sangat Bapak padahal HKBP loh. Aduh. Kasih aja kan, itu bisa dibahas perdalilnya. Ah ya, saya kasih nih. Yesus bukan untuk Israel nih. Matius 20 ayat 28. Ya. Matius 26 ayat 28. Ya. Matius 28 ayat 19 dan seterusnya. Markus 10 ayat 5. Markus 14 ayat 9, ya. Itu Yesus bukan untuk Israel aja. Ya. Matius Markus 13 ayat 10, Matius 26 ayat 28, Matius 26 ayat 13, banyak sekali. Kisah para Rasul 118 ayat 18, Yohanes 3 ayat 13 sampai 18, Yohanes 12 ayat 47 bagian B-nya, Yohanes 6 ayat 51, ya, Lukas 24 ayat 47, banyak sekali. Yesus bukan untuk orang Israel. Nah, jadi bagus sekali. Nah, apa, Pak? Saya udah jadi berbusa-busa juga. Maaf ya, Pak. Tapi saya menghargai Bapak. Sangat saya menghargai. Semoga Tuhan Yesus akan menjamah Bapak. Itu kan dibilang mengaku Yesus sebagai Tuhan itu ada di Korintus berapa ya? Itu bukan dari Bapak. Siapapun yang mengaku Yesus adalah Tuhan itu bukan dari diri sendiri, tapi dari Roh Kudus. Ada di Korintus berapa ya? Barang siapa mengaku Yesus adalah Tuhan, itu bukan dari dirinya sendiri, tapi Roh Kudus yang mengatakan. Iya, Yesus sendiri mengajarkan berdoa kepada Bapa, Pak. Enggak pernah Yesus mengajarkan berdoa kepada dirinya. Nah, aduh, itu bagus nih, saya kasih. Mana coba? Mana? Saya penasaran tuh ada ayat mengatakan berdoalah kepadaku gitu. Yohanes 16 ayat 14 kali ini. Doa itu ya. Saya kasih tuh. Berdoa langsung ke dia. Nah, kita buka itu terakhir deh Pak, kalau Bapak mau tertarik. Yang mana? Yang mana Yohanes? Yohanes 16:24. Ini Bang Bob dan Yohanes juga Yohanes 14:19 ya. Ya. Itu tolong dibedakan doa dan minta ya. Itu saya udah tahu itu gitu. Kalau meminta ya. Betul. Ya, Yohanes 16 aja. Ayat 26 nih. 24. Apa? Ya 16. Yohanes 16 ayat 26. Coba Bapak lihat. Oke. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Berdoa dalam namaku. Bukan berdoa kepadaku, Bapak. Namaku siapa? Bukan nama Yesus itu, kan? Iya, tapi tidak ada berdoa kepadaku. Di sini dalam. Dalam namaku itu dalam nama Yesus, Pak. Iya, bukan kepada. Ya kalau kayak gitu juga di Islam juga ada namanya wasilah itu. Berdoa dalam namaku itu
Aduh, yaudah. Harusnya Pak, kalau betul itu sama seperti Yesus mengajari, berdoalah kepada Bapa di surga. Ada tidak Yesus mengatakan tegas, berdoalah kepadaku? Itu tadi, berdoa mana? Dalam namaku itu siapa? Dalam, bukan kepada. Aduh. Loh, yang saya minta dalam namaku dan kepada itu sama mawon, Pak. Nggak tahu itu yang menyamakan. Aduh. Berdoa kalau, dalam namaku. Gini Pak, gini dengar. Mengusir setan dalam namaku. Loh. Meminta dalam namaku. Oh, itu serahkan di dalam namanya, silakan. Tapi tidak pernah diajarkan berdoa kepada Yesus. Tidak pernah itu Bapak. Aduh, benar. Ya udah. Loh, memang dari kasih terus. Ayatnya juga masih dibantu. Oh, salah Bapak di sini memberikan ayat dalam, bukan berdoalah kepadaku. Yang saya minta berdoalah kepadaku. Seperti Yesus mengajarkan berdoalah kepada Bapamu di surga. Berdoalah kepada Bapamu di surga. Iya. Meminta berdoa itu sama. Bapak meminta itu ayat Yohanes 15 ya. Ada tuh. Ya, meminta berdoa itu sama saja. Di sini ada enggak dibilang mintalah kepadaku gitu. Oh. Nih, Yohanes tak kasih nih. Minta ya. Oke, Yohanes 15 ayat 7. Kita buka. Enggak, yang ini yang ayat 26 Bapak baca sampai habis dong. Saya sepenggal baca ayat Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Yesus meminta. Tidak akan meminta langsung sama dia, Pak. Enggak perlu lagi. Ini di sini bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Tidak aku meminta, kan dia bilang. Tidak aku meminta. Aduh, Bapak bisa baca sampai. Tunggu, saya buka ayat Yohanes 16 ya. Iya, ayat 24. Nah, ya, baca deh. Bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Nah, tunggu. Aduh. Yesus meminta kepada Bapa, Pak. Nah, tunggu. Tidak aku mengatakan meminta kepada Bapa. Aduh, dia bilang. Yohanes 16 ayat. Yohanes 16 ayat 26. Nah, 26 ya. Oke. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Ya, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Ya. Jadi nggak minta kepada Bapa, langsung sama dia. Aduh, bahwa aku meminta, aku ini siapa di sini, Pak? Dengar ya, kita baca lagi nih. Aduh, kita jadi malu sama Kores nih. Loh, di sini siapa aku ini? Kores, guruku Kores. Sudah nggak apa-apa. Oke. Di sini saya yang dengar ini bagus, tapi ini kita bukan debat ya Pak ya. Iya, saya di sini katakan. Kita santai aja. Bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Yang di sini yang meminta siapa sih? Ya, dengar ya. Pada hari ini kamu akan berdoa dalam namaku. Jadi okay. Mau berdoa dalam Yesus juga bisa. Iya ya. Silakan. Nah, terus? Ya. Kemudian tidak aku katakan kepadamu. Ya. Oke. Okay. Nah, di sini aku enggak bentar, aku meminta bagimu kepada Bapa. Jadi tidak perlu dia tidak mengatakan bahwa dia tidak mengatakan minta kepada Bapa. Ini kepadamu ini dia tidak katakan kepadamu kepada siapa ini? Iya maksudnya ya nanti di bang premis lagi ini saya. Aduh Pak, Bapak kalau tidak bisa. Gini Pak, Bapak berusaha mau mengingkari apa yang tertulis. Di sini jelas dan aku tidak mengatakan kepadamu. Mu ini orang yang dia suruh berdoa di dalam namanya. Dan tidak aku berkata kepadamu, kepada orang yang juru, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Ya, di situ kita sama orang yang dia nggak akan meminta kepada Bapa. Lah, aduh, di mana aku meminta bagimu kepada Bapa? Aduh, kok dia meminta? Aduh, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapak. Pak, nggak boleh gini loh Pak. Ini loh Pak. Saya mau ingatkan kepada Bapak ya. Yesus Bapak, silakan bahwa aku meminta bagimu kepada. Jadi dia tidak meminta kepada Bapa. Nah, jadi ke dia. Ini bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Yesus mintanya ke siapa itu? Aku di sini Yesus atau siapa sih? Ya, Yesus tidak minta kepada Bapa kan? Di mana di situ tidak meminta kepada Bapa? Aduh, ya dengar ya, kita urai lagi ya. Pada hari itu kan dia suruh minta orang meminta apa saja dia enggak ada pada hari itu berdoa disuruh berdoa tidak ada meminta di sini. Tadinya kan di atasnya disuruh meminta kan.
Kok kamu nggak minta-minta? Di mana? Di atas. Jangan ini Pak, jangan melingkar-melingkar. Ayat 26, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku di sini Yesus. Yesus meminta bagimu kepada Bapa. Jelas, Yesus kan? Meminta bagimu kepada Bapa. Tidak mengatakan bahwa dia meminta kepada Bapa. Aduh, udah jelas-jelas sekali. Iya, dia tidak mengatakan kepada orang yang berdoa, ya. Tapi Yesus meminta kepada Bapa. Lo mana? Tidak aku katakan aku meminta. Yesus tidak meminta kepada Bapa. Mana tidak meminta? Dengar ya. Dan dan tidak aku katakan kepadamu ya, kepada si yang berdoa itu ya, bahwa aku meminta bagimu ya. Bahwa aku mau minta bagimu buat si pendoa itu kepada Bapa. Jadi Yesus yang minta kamu tuh mau berdoa kepada Bapa. Loh, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Astaga, Pak, gini Pak. Bahwa gini, aku gini, yang saya mau itu gini Pak. Terserah Bapak mau nganggap Yesus itu Tuhan atau tidak, tapi jangan pernah Bapak ingkari apa yang tertulis di Alkitab. Pak, ya. Dan tidak aku katakan kepadamu. Oke. Okay. Tidak aku katakan berarti okay. Tidak katakan ya. Iya, tidak katakan. Masih koma. Bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Ya kan masih koma. Iya. Yesus tidak mengatakan apa itu? Iya, Yesus mengatakan tidak minta kepada Bapa. Mana ada di situ ditulis Pak? Bapak bisa dengar lagi. Dengar lagi. Astaga, Pak. Kalau teksnya ditampilkan lebih enak, jadi banyak yang baca nih. Iya. Tapi nggak bisa ini. Aduh, ada Pak Tobat nih. Ini Pak Tobat dengar. Aduh, lanjut Pak Tobat yang iya lanjut Pak. Aduh, jadi memahami ayat beda sama yang kita pahami. Oh, memahami. Jadi Bapak mau lebih clear lagi. Dia sudah penggal di sini. Loh, tapi nggak apa-apa. Dia saya bukan dari dandong Pak itu Pak. Jangan dipenggal dari koma itu. Iya, dia penggal di koma. Oke. Biar bisa pahami itu. Jadi bahwa aku meminta bagimu. Dan tidak itu. Mana sih saya? Penggal di koma Pak. Ya penggal dari koma ke belakang itu. Dengar, kan oke. Dan tidak aku berkata kepadamu. Oke. Okay. Kita Yesus tidak satu-satu. Berkata kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Iya, bahwa Yesus meminta bagimu kepada Bapa. Itu kan? Dari dan Pak kalau baca Pak. Dan oke, akunya kita ganti. Gini. Setelah koma Pak. Gini. Dia penggal nih koma Pak. Jangan jadi dia langsung bacanya di sini ya, di pengertiannya di sini Pak. Bapak itu udah tua loh. Meninggal ayat Pak. Bahwa aku meminta bagimu kepada Bapak itu. Jadi dengar, kalau ini dengar, koma ini langsung dengar, penggal, artinya seperti yang pahami Pak. Dengar, saya bilang, kita rubah akunya Yesus ya. Kita rubah akunya Yesus. Biar Bapak lebih mudah. Oke. Dan pada hari itu kamu akan berdoa dalam nama Yesus. Iya. Dan Yesus katakan dan tidak Yesus katakan kepadamu bahwa Yesus meminta bagimu kepada Bapa. Tidak meminta kan itu? Mana nah, tidak ada meminta di situ? Tidak mengapa kalimat dua itu Pak, sebelum koma dan sudah koma Pak, jangan dipenggal. Mau kita hapus komanya dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku tidak meminta. Ada di situ tidak meminta. Pak Robert, close aja. Yang membaca juga ngerti kok itu Pak. Pak Robert, nggak usah bertahan, biarin aja Pak. Yang membaca tahu. Aduh, inilah kesiannya. Silakan. Yang kita menjadi PR, yang maaf saya tidak pasang kepada Pak Bobson. Bapak ulang-ulang baca ini ayat ini. Kalau Bapak sampai salah membacanya, bukan menafsirnya, membaca secara tekstual Bapak salah. Iya, silakan. Waduh, Pak. Ini coba. Silakan, Bapak bilang tidak. Itu kan ayat 26 koma ya? Iya, ada koma dan tidak aku katakan kepadamu dan tidak aku katakan. Okay. Jadi Yesus tidak mengatakan. Iya. Kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Oke, 27 Pak itu koma ya. Tadi Bapak bilang koma jangan diputus ya. Tunggu, kita clearkan dulu di sini. Iya. Bapak setuju enggak? Apa setuju? Nah ini masalah ini, clear dulu, jangan loncat dulu. Loh, bahwa Yesus bilang bahwa kita berdoa langsung dalam namanya dia tanpa meminta kepada Bapa. Enggak, di sini Yesus mengatakan dia tidak akan katakan kepada orang yang berdoa itu bahwa Yesus meminta kepada Bapa. Iya, di sini kalau dia penggal ya, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Bahwa dia meminta yang kepada Bapa. Kata tidak di situ menegaskan. Jadi yang kata dan tidak aku katakan kepadamu. Iya, Yesus tidak mengatakan kepada yang berdoa
bahwa aku meminta bagimu kepada bawah. Iya. Apa yang tidak, aku dengar Pak? Apa yang tidak di sini? Wah, ini Pak. Apa yang tidak dikatakan Yesus kepada yang berdoa itu? Apa yang tidak dikatakannya? Wah, yaitu ini, Pak. Aku meminta bagimu udah, kepada Bapa. Kita berbusa-busa juga. Oh, tapi enggak apa-apa, Pak. Nah, tanggal 27 Bapak, itu ayat 27 dong. Ayat 27 dong. Tadi Bapak, itu koma. Baca 100 kali deh ini ayat ini. Oh, enggak arti lah. Daripada ayat ini. Coba kalau enggak. Bapak saya tanya sama guru bahasa Indonesia. Saya cuman begini. Saya tidak perlu merasa pintar seperti Bapak. Saya cuma enggak merasa pintar, Pak. Loh, Bapak suruh belajar saya baca 100 kali. Nah, merenungkan bukan belajar. Lah, tidak perlu direnungkan ini ayat ini. Iya, tidak perlu direnungkan. Oh. Ya. Tidak perlu direnungkan karena jelas jelas di sini. Jadi 1 Yohanes 5:20 tunggu, jangan ke situ dulu, Pak. Bapak jangan lari-lari dong, ya. Ini ayat Bapak yang kasih. Di ayat 27 coba baca. Ya, ayat 27 ya. Iya, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Nah, di sini karena kamu telah mengasihi aku dan percaya. Hmm. Berarti Bapa yang mengasihi yang berdoa itu tadi. Nah, di sini selain ya. Sudah Bapa itu dia sendiri. Ah, ya. Kan muncul lagi. Bapa sendiri yang mengasihi kamu. Oh, dia tadi. Sendiri. Ah, karena kamu telah mengasihi aku. Okay. Nah, di masa, sini mengatakan itu dan ya. Percaya bahwa aku datang dari Allah. Ah, berarti dia bukan datang aku itu datang dari Allah, dia keluar, ya. Itu keluar dari itu mana? Atau firmannya, sudah Pak, sudah enggak jelas Bapak menjelaskannya sudah kelihatan. Masa ya, okay. Bapak apa-apa. Itu Yesus, aku datang dari Allah, Yesus itu datang dari Allah, tapi Yesus itu Allah. Berarti Allah ya, datang Yesus dari kan, Allah. Bapak, saya mau tanya. Ini Yesus satu ayat, berapa, Pak. Berapa natur? Itu ini enggak ini satu ayat, nah, Bapak jangan menerjemahkan beda-beda. Bapak nah, yang nah, di kalimat dulu, pertama Pak. Yesus. Ketika ayat kalimat kedua Yesus, kalimat terakhir ya dia datang dari dirinya sendiri. Itu apa sih, Pak? Kan di ayat 25 dia bilang itu semua kiasannya. Allah sudah. Semuanya ini kupatakan kepadamu dengan kiasan. Berarti aku tiba saatnya. Berarti Yesus itu tidak lagi itu, berkata kepadamu iya, dengan kiasan. Berarti Yesus itu enggak jujur ya. Memberitakan Bapa kepadamu. Iya, sudah, Bapa thank you, Pak. Itu tentang dia. Sudah clear. Thank you. Ya, kalau artinya, Bapak baca Yohanes 14 sudah Bapak tahu. Bapak dari ini, tadi lompat ayat yang satu ke yang satu, nah, ayat satu yang satu. Kita menyimpulkan ini, saya pribadi menyimpulkan bukan nanti satu saya ayat suruh, ini aja. Kalau saya suruh, Bapak baca saya suruh Bapak, Bapak enggak usah ke anak saya. Akulah dia. Benar. Ah, ayat 28. Robert, Pak Bob, aku karena disebut terus jadi muncul iklan sebentar. Dia, ini dia. Pak Robert dari tadi ngomong dia. Ada Pak Dia ya? Iya. Pak Dia jadi, apa kabar? Jadi baik Pak sebentar, Robert. Sebentar. Ini, Pak Robert sebentar. Ini pakai prinsip fiat scriptura ruat quaelum gitu kan. Jadi begini Bang Dia, sebentar. Di ayat 28 kalau dibaca lagi nanti ini melompat lagi. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Jadi aku Yesus datang dari Yesus gitu. Aku dan dia adalah satu. Itu Yohanes 10 ya. Oh, aku dan dia ya. Berarti ada dua. Aku dan dia. Aku dan dia dan ya. Itu menunjukkan ada dua atau ada satu. Itu sebenarnya itu dia memang kiasan lagi. Ya. Tunggu dulu. Gini Pak, gini. Dia selalu memakai, coba perhatikan Yesus. Dengar. Oh, aku datang dari Bapa. Orang ketiga tunggal. Iya. Dia selalu berbicara terserah. Itu. Ini yang kita nggak pahami. Itu kalau itu Bapak memahami silakan monggo. Tapi perhatikan Yesus selalu tertulis. Berbicara dia selalu mengumpamakan dia adalah orang ketiga tunggal. Iya. Bukan orang pertama. Jarang dia. Ada itu juga Bapak luar biasa sekali bisa memperhatikan Yesus bicara. Tapi kebanyakan dia selalu memakai dia sebagai orang ketiga tunggal. Iya, terserahlah Pak ya. Ha-ha. Tapi yang pasti dua ayat 28 ini lebih ditegaskan lagi. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Clear ya? Jadi si Firman balik terserah. Lagi ke si Bapak-Bapak ya. Nah, berarti ada sumbernya. Firman kan? Yang keluar dari Bapak, sang Firman yang keluar dari Bapak kembali lagi ke Bapak. Tapi Yesus itu adalah Bapa nah, gitu. Tadi kan Bapak bilang yang Firman jadi manusia selesai. Kan tadi Bapak bilang gitu kan? Ya sudah lah. Kalau kita kaitkan berarti si Firman sudah. Tuhan itu sudah jadi gini. Ya, silakan. Nah, betul. Itu letter-nya Bapak. Berarti Pak Robert ini manusia.
Oh enggak, saya tidak terikat dengan doktrin. Kalau Pak itu Yesus kan berarti satu itu kan oneness. Halo? Ya, para bet lanjut. Sudah deh. Tuhan itu satu. Nah, bagaimana dia itu satu? Ah, itu baru dijelaskan oleh Tritunggal kan? Itu satu. Dijelaskan sama Tritunggal. Ah, gitu kan? Di dalam satu itu ada Bapa, Roh dan. Oke, silakan. Rumusan Tertullianus ya. Tertullianus. Tuhan yang satu. Tuhan yang satu, satu-satunya Tuhan. Dijelaskan oleh rumusan Tertullianus ya. Iya, berarti satu Yohanes 16 ayat 28 ini enggak berlaku itu ya. Gimana? Yohanes 16 ayat 28 ini, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Iya. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ya, dia kan kembali lagi kan, kembali ke Bapa itu dia yang satu itu. Firman di dalam Bapa itu kan ada Firman. Lah, di dalam Bapa itu ada Firman, ada Roh. Oh begitu. Mendur. Santai. Malu-maluin aja nih diskusi. Semalam saya maaf ngambil karena saya udah ngidam, saya ambil aja seperti temangganya. Jangan marah ya. Pak Robert yang semangat, Pak Robert. Pak Robert. Jadi begini, sebelum begini lanjut, kita dengerin. Gini. Sebelum lanjut, karena tadi saya sebenarnya udah mau apa ya Ceng ya, tapi ditunjukin ayat tadi Yohanes 16 ayat 28 itu semakin ya saya semakin punya dalil lah gitu ya. Mungkin Bapak Yohanes 19 ayat 7 mungkin nanti Pak tidak, apa Yohanes 15 ayat 16b ya silakan Yohanes 14 ayat 13 dan Bapak ini, gini Pak Robert saya enggak mau menggunakan ayat lain untuk membantah ayat yang lainnya, tidak. Ya. Enggak, Bang. Yang pasti di situ ada tertulis di Yohanes 16 ayat 28, aku datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Berarti Yesus itu ada sumbernya. Karena Yesus ada sumbernya, maka sumbernya Yesus adalah Firman Allah. Yohanes 1, kalau Bapak bantah semua Yohanes, Yohanes 1 ayat 1 Bapak ingat, akan bantah itu. Ingat Bapak, Tuhan atau Allah itu tidak bersumber. Tidak bermula. Ya, Allah tidak bermula. Mantap. Itu. Jadi thank you teman-teman. Saya juga ini sudah mulai. Ya, bagus. Baru ini kali ketemu sama saudara Pak Bobson ya. Ya. Bobson jangan menganggap saya itu menggurui, tidak ya? Tidak. Kita di sini sharing. Kita belajar di sini, kita belajar ya. Sama-sama belajar. Walaupun belajarnya udah hitungan lembur ini. Saya juga belum ada apa-apanya. Di sini semua guru saya semua di sini. Siap. Oke, thank you ya semua ya. Saya enggak bisa lanjut karena ya, Pak Bob. Tetangga Pak Bob, udah keluar bawa kentungan ini. Siap, Pak Robert. Ini kan channelnya ini ya. Jessica ya? Bukan. Saya BSS official. BSS official Pak, berkunjung ke channel saya Pak. Ada nggak WA saya dong? Ada di itu BSS official. Itu channel Bapak sendiri? Iya saya sendiri Pak. Kebetulan saya boleh saya masuk dong kalau apa nanti kita boleh, dialog siap. Aja nanti. Siap di situ ada nomor WA saya juga Pak. Saya buka dulu, saya mau jalan lagi dulu Pak, maksudnya maaf. Siap. Pak jangan kejam-kejam dulu, ya Pak Wendur nggak boleh begitu. Pak Bobson yang mendengar suara saya pas begini lalu dianggap saya kasar orangnya. Enggak. Pak Bobson berapa WA-nya? Bilang aja kalau saya kosong, tahu. Nomor WA saya 0812. Diketik di chat aja Bang Bob. 6636. Berapa? 6636. 6636 11 11 11. Tapi di chat dulu ya Pak kalau mau itu biar saya tahu. Nanti kalau enggak chat nanti saya enggak angkat-angkat tuh. Udah terlempar ya? Iya, udah keluar. Masuk lagi biasanya. Ya udah bagi teman yang udah catat nomor handphone saya disampaikan nanti ya. Ini soalnya tetangga udah keluar nih bawa pentungan, saya takut ya.
Waduh. Gak ada Kris lagi nanti. Kasnya keren sekali Bang Bobson. Luar biasa. Bang Bob. Siap, siap, siap. Udah keluar Krisnya belum? Oh, udah dari tadi, cuman kita enggak tahu. Ya udah deh, ya. Mungkin lain kali nanti silakan WA saya kalau ada dialog, saya siap kok hadir berbagi. Ya, saya juga masih banyak harus belajar kok. Begitu. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Ya, tidak memperpanjang mukadimah dan apa penutupan lagi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ah, pale.